Dina dan Dina jadi masuk sekelip mata kau. Jadi Aladin runtuh dinding antara nyata dan mimpi. Tak selama ini tak mustahil menjadi realiti. Sama macam ini gosok. Jangan tak gosok. Gosok. Sampu yang satu gosok. Sampa guna apa wajahmu gosok. Jangan tak gosok. Gosok. Sampa berkilat gosok. Sampa tetangga semua bapak kami mahal tak? RM15 ni ah. Ah nanti bapak aku mampu lah. Di kerja raya ni. La. Selendang aku kau buat lekat dekat sini ya. Habislah semua daki-daki leher kau. Ini mak punya tau. Alamak. Kau ini. Kau ni nak jadi rokes apa benda? Ha? Nak jadi rokes hade-hade ke? Ha? Buka, buka, buka! Ha, kau tidak kawan dengan semua-semua mak londeh kan? Aduh. Alamak. Kau orang tahu tak? Orang lain pun ada juga anak jantan deret-deret. Ha, tapi perangai dia orang tu tak macam kau orang. Senang nak jaga. Ha, tak apa lain kali aku pergi jumpa bomo minta anak perempuan lah pula. Kacau betul lah. Najim tak boleh. Yelah. Baru nak warm up. Apa kau orang ni? Baru kena cubaan sikit. Dah gelabah. Abang Tam tu pun dulu. Macam cina tak sabar cerita-cerita dia. Tapi, Abang Tam tak nak give up. Tengok sekarang. Abang Tam dia artis. Betul cakap Ajis. Kita mesti buat perjanjian. Walau apa pun yang terjadi, kita jangan patah semangat. Kita jadi macam Abang Tam. Ya. Lepas ni KRU boleh pencen lah. Biar anak-anak samat pula yang gegarkan industri hiburan tanah air. Ya! 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 Set! Aku bersyukur sangat sebab cita-cita aku dah pun jadi realiti. Bukan setakat dapat salam tangan MNC je. Dia sekarang ni dah jadi bos aku. Sejak terlibat dalam bidang seni, banyak benda baru aku kena belajar. Aku tak boleh kasih malu orang-orang kampung aku. Aku mesti confident. Kau ini leceh lah. Macam-macam hal lah.
Dah lah, Tuntam. Sikit-sikit je. Wala-wala. Kalau kau nak tercekik ke, nak termuntah ke, kan? Lepas ni ya, lepas lonceng album. Eh, aku ada tengok kat Discovery Channel tau. Orang yang kuat muntah ni, biasanya dia senang kena slam worker court. Patutlah suara Tam tu berkerak semacam je. Ya ke? Aku nak try lah jolok tekak tu. Boleh? Eh, kita ada problem ni. Ha? Kau sempat mengarut lagi ya? Eh, kalau lah si Tam tu buat hal muntah betul-betul kat atas stage, nyaya kita ke tau? Ish. Apa? Kau ingat apa? Kau ke Pulau Rock tau? Ingat apa? Senario buat kelakar? Ha? Kelakar seram? Dah, dah, okey dah. Okey? Okey. Relax, Abel. Ha? Ni first time mesti lu nervous gila punya. Tapi lu kena ingat tau. Kita kena perform depan press semua. Lu kalau sumbang ke, mambing ke, habis kita. Sumbang tak lagi, Ton. Kalau termuntah, malu kita kan? Ya tak? Eh, hey. Janganlah. Nanti aku muntah lah, Angah. Kau tu dah nervous. Kau buat dia nervous lagi. Nanti nervous betul-betul macam mana? Eh, Tam. Kau ni aku risau sangat. Apa yang kau risau dengan? Eh, aku jamin. Album kau ni mesti meletup macam. Lagu Aladdin kau, gosok. Kat mana-mana cakap, gosok. Jangan tak gosok. Sekarang album kau full pun belum keluar tau. Full album belum keluar ni. Engkau dah ada ribuan peminat. Mana-mana pergi. Awek semua dah tunggu kau. Ini, depan lampu kau mesti jadi saksi eh, Tam eh. Kalau album ni kali tak jadi, aku lah Lolok. Nama aku eh, Lolok. Aku akan pergi balik bapak, jumpa mak dia selama diri. Gosok beliau sampai udah kiamat. Yelah, betul ke? Betul. Sepaklah. Masuk. Hai, Mamat ni leceh betul. Bos, semua dah ready ke, bos? Press pun ramai. Ini pun ramai, bos. Handsome ke malam ni? Biasa. Kalah, Tis. Ha, kau dah ready lah. Itulah pertama kali aku perform secara live sebagai artis. Tuan aja yang tahu perasaan aku malam tu. Happy ada, takut ada, malu pun ada. Mula tu memanglah macam batu. Tapi bila aku nampak Iman, Bob dan Mila ada sama hari tu, aku jadi lebih bersemangat. Bukanlah dia orang tu ada magic. Tapi bagi aku, mereka bukan setakat kawan baik, tapi mereka ni sahabat sejati. Tanpa sokongan dia orang, tak mungkin aku dapat capai cita-cita aku ni. Eh, lupa pula. Tanpa Eton, tak mungkin aku boleh cipta lagu best-best. Eton kan sumber ilhamku. Buah banyak kat rumah tu. Semua ya? Awak dah sakul. Dahir tanam eh. Ni lah, Monola. Kan? Akhirnya, ana juga kelangi kita jadi penyanyi. Bukan satu ngamung, satu melaya. Haa, tahu ni. Saya pun, manalah hari-hari saya dengar ngeset lagu Tam final. Sampai bila saya libes, leman, libes, leman, power kan? Sampai lukung-lukung balik. Alah, kau tu pun apa kurangnya. Haa, anak kau tu, Eman tu. Sekarang, jadi bintang filem. Jadi lakon. Haa, tidaknya. Ada juga darah seni kau yang mengalir pada dia tu. Mana? Kalau aku ni lainlah kan. Darah seni. Itulah benar. Saya pun benar. Kalau tak pasal sound drama ni, kan? Tak pasal ni, saya pun lebih mulia pada sound saya. Menganggap Malaysia. Satu dunia tak kenal saya. Mehon. Astagfirullahaladzim. Ya. Nak jadi penyanyi lah tu, konon. Sound pun tak betul. Baik kau jadi penyanyi. Dari dulu sampai sekarang, ha?
rasa macam mimpi pula. Iman dah jadi pelakon. Dah berlakon dalam drama Adikku Istimewa. Kami berdua menangis-nangis. Menangis-nangis. Nangislah. Sekarang ni gembiralah, banggalah. Ha, waktu mula-mula budak-budak tu nak pergi mengejar cita-cita ke KL, siapa ada peduli? Siapa? Siapa? Ha, inilah orang tua ni berdua ni yang sponsor. Kalau tidak, tak sampailah ke KL budak-budak tu. Dah tu kita ni teruk kan, Cik Mat? Eh, hey, saya pun menggalakkan budak-budak tu. Cuma saya tak nak cakap aja. Ha, Dola. Ini si Iman sama si Mila dah selamat bertunang. Ah, kau bila pula nak kantor? Aha. Ah, sekarang kena booking dulu. Tidak melepas hitam masuk. Ha, betul tu bang, kena hantar cepat. Tak apa kalau hitam tak nak, bapak dia ni ada. Wellah, Eton balik dululah ya, Nesa. Nak balik? Nah, terima kasih banyak tu. Dapat juga kami merasa buah-buahan ni. Besok tanam banyak-banyak. Balik. Alah-alah. Terima kasih, ya, Ton, ya. Alah, sayang. Alah, mudahkan menantu aku. Jagaan baik-baik, ya. Ton, Ton. Jap, jap, jap. Apa pula? Hey. Bob. Ha, ha, ha. Kau jangan gatal, Bob. Ha, itu anak aku dah booking tu. Dari kecil lagi dia dah booking. Kau jangan nak potong line pula. Apalah manap ni. Takkanlah saya nak kacau daun pula. Ha, ni ha. Ada surat dari Tam untuk Eton. Kalau saya tak bagi surat ni pada Eton, alamak maknap, kena sembelih lah saya dengan si Tam tu nanti. Jadi postman lah ya. Tun, ini surat dari Tam. Kau nak tak nak surat ni? Kalau kau tak nak surat ni, aku akan... Kau nak juga surat ni kan? Malu konon tapi mau. Kehadapan Eton yang diingati selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum apa-apa, saya nak minta maaf dulu. Sebab saya tak pandai tulis-tulis surat ni. Maaf je lah kalau bahasa tu tak berbunga-bunga. Sebab saya memang tak reti. Sebelum ni pun, kita tak pernah main tulis-tulis surat. Kalau ada pun cuma main mata je. Kata. Leceh juga nak main kirim-kirim surat ni, eh. Lambat sampai. Weh, email kan ada? Ha, lain kali kita guna email, eh. Surat ni nanti awak balas guna email lah, okey? Pandai pun. Alamat email saya, tam_eton@tm.net.my. Sebenarnya, tujuan saya tulis surat ni sebab saya nak beritahu awak. Walaupun saya dah duduk kat KL dan jadi penyanyi, saya tak pernah lupa kat awak. Minta-minta, awak pun macam tu juga, eh. Satu lagi saya nak awak tahu, saya suka kat awak. Sejak dari kecil lagi, saya dah suka kat awak. Ya ke? Ih, mestinya. Walaupun sejak dah besar-besar ni, kita tak pernah buat. Bukannya apa, saya malu sebenarnya. Alah, kau awak seorang je malu. Saya pun malu juga. Tun, awak nak jadi girlfriend saya tak? Mestilah tak! Kenapa? Alamak, potonglah. Yang ini... Pakcik Tahir, bakal bapak mertua aku. Tak ada. Eh, buat apa kau duduk sini ni? Ha? Bercakap dengan siapa kau ni? Ha, tak. Itu bagi makan ayam je. Eh,
Reban ayam kita ni dah 2 tahun tak ada ayam tau. Kita tak ada pelihara ayam. Iya ke? Oh. tak apalah. Eton, kau masuk dulu Kau dulu ya. Budak ni. Demam ke? Alah, sikit je. Kau telah pendorong 2 biji besok ni, settle lah. Alah, bang. Ni apa nama penyakit ni, bang? Orang cakap rumah sakit. Alah, bahasa orang putih ni tak kerti lah nyebut ni, bang. Homesick lah, tongong. Alah, ada sekolah jam 3. Ini, Tam. Kau ni rumah kau ke apa? Ada abang rindu mak tengok muka hitam. Uish, tak ada rupa rindu mak bang. Rindu mak weh. Mak weh? Dah itu tu. Siapa lagi bang? Bila tidur malam saya tidur sebelah dia. Mata dia itu. Mata dia itu. Hei, rimas lah bang. Ini apa? Apa tak apa kena ni? Si Tony dengan Lara. Air dengan Farah. Air dengan Farah macam langkas. Ha. Si Nafi? Nafi tu dia misteri sikit lah. Kau? Mama Kak pula dia orang berdua ni. Mungkin betul juga kata Dutek. Aku ni homesick kot. Entah Hitun, entah rindu mak. Apa cerita si Iman tu? Lama tak dengar khabar dia. Saya Iman. Saya Emiza Aznan. Awak Iman yang berlakon dengan Aida Aris dalam cerita Adikku Istimewa tu kan? I suka sangat you punya acting. Very natural. Ini I suka sangat. Duduklah Iman. Kenapa tak boleh duduk ke? Rasa macam terpanjat ke jumpa kak? Tak ada. Ha? Tak. Kejap Iman Kejap Iman. Betul kak suka sangat Iman berlakon. Suka sangat. No callback, I telah jumpa ni dan ambil script. Thank you. Macam mana berlakon tu memang ada pengalaman ke? Jadi jaga apa ni kanak-kanak istimewa? Sikit-sikit lah. Awak boleh pergi jauh lah Iman. Bagus sangat. Aizah! Aman! Khabar! Khabar baik kak. Apa khabar Mat? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Miza, surprise akak tengok kau. Kalau tidak, 2-3 jam tak tentu tak sampai lagi ke? Ada improvement. Bagus. Tak baik tahu akak. Salah tu jalan jam. Iman kalau nak kenal Miza Aznan ni lah dia. Pukul 3 pagi boleh-boleh kata jalan jam. Ni lah dia. Kau tahu Miza kenapa akak ajak kau datang meeting kat sini? Ya Allah, jauh kat Melaka tu. Kenapa kau? Tempat ni cantik. Riviera Bay Resort tau. Pasal apa? Ni the only hotel resort yang facing dekat laut kat Melaka ni tau. Itu pasal lah. Kau tengok cantik kan? Cantik. Pasal akak ajak kau tengok. Cantik tak? Cantik kan? Okey. Ini ambil skrip. Okay. Iman dan Miza. Dalam cerita ni awak sebagai Azizah. Yang bekerja di sebuah resort sebagai chambermaid. Anak orang miskin tau. Iman sebagai Daniel dalam cerita ni. Alright. Lepas tu awak sebagai anak orang kaya. Tan Sri, anak pada Tan Sri. Yang punya resort ni. Mana si Azizah bekerja. Alright. Okay, to make the story short lah ya. Awak berdua ni kahwin. Kahwin bercinta. Macam tu. Apa kan? Saya bercinta dengan Amiza. Tolong sikit dia, Iman. Correction. Amiza. Amiza bukan cerita dengan Amiza tau. Daniel dengan Azizah dalam cerita ni. Ada faham? Saya faham, Kak Iman. Tapi tak apalah. Dapat bercinta dan drama pun jadilah. Alah, tak apalah. Kalau rasa-rasa nak bercinta betul-betul kan, masalahnya akak pun single lagi. Amiza. Tolonglah. Banyak mamat-mamat kau nak masukkan kat hospital mental tu, nak tambah seorang lagi. Tak baik. Akak statement Barry dia tak insurance. Habis? Ni fresh lagi ni budak ni. Kak, jangan salah faham. Dalam bidang ni, budak-budak fresh macam ni lah kita kena bagi pengalaman, Kak. Supaya dia tak terlibat dengan gejala maknyang, gejala pondan, gejala dekoy. Pandang. Hanya fresh lah, Kak Yun.
Apa hal? Tak ada. Ya besar. Tak ada. Ha, ni producer tanya, apa sponsor Maggie dah dapat ke belum? Aku ni director nak boleh skrip aja tu. Ni pasal apa benda-benda ni semua aku nak kena buat ni, ha? Assistant producer ke mana? Executive producer kau. Executive producer kau dah pening. Peninglah kepala kak tu. Mana ah? Dia belum sampai lagi. Kau tengoklah Miza, ha Iman. Ha? Kalau kau ambil kawan-kawan buat kerja ni semua tau. Kalau aku marah, jangan kata aku angin satu badan, ha? Masinlah satu badan orang kata. Tapi kalau jangan jangan perasan tak? Ha? Bengang kak tau. Kau baca skrip kau orang. Aku nak pergi setting kau benda ni. Okey? Faham. Jom. Lepas pula. Hasan. You nampak macam nervous je. Takut ke tengok kak you mengamuk? Tak apa. You jangan risau. I dah biasa dah dengan pangai dia tu yang angin satu badan, masin satu badan tu. Dia memang macam tu. Tapi sebenarnya dia okey. Dia very cool. Dia very sporting. Gila-gila. Rocker semua. Bagus. Mana ada saya... Mana ada I takut? I tak ada takut lah. I ni kalau bekerja kena profesional. Betul tak, Miza? Yes, betul. I memang setuju sangat dengan you. I like the way you think. Yes, I too. Iman, you sebelum ni you buat apa? Sebelum ni, tadi. Tadi sebelum I datang sini, I pergi kena cendol kat kedai mamak depan tu. Cendol sedap lah. Nanti saya bawa you pergi, ya? Tak ada. Saya tanya you sebelum ni, you buat apa? Bukan saya tanya you sebelum ni, you makan cendol nak buat apa? Saya tanya you sebelum ni, you buat apa? Sebelum saya mencuburi bidang lakonan? Ya, pandai. Sebelum saya mencuburi bidang lakonan, saya study dekat college. Overseas college. Yes. Oh, so you mean you baru ada belajar lah? Yes. Leganya kepala otak aku. Akhirnya kita habis belajar juga. Oh, Parik Bota, I'm back. Hello. Kita mau buat kepala sawit. Teruklah kau ni. Apalah. Kita baru aja habis PM tau. Keputusan pun belum dapat lagi. Kau tak ada cita-cita langsung ke nak sambung belajar? Alah, kau ni Tina. Belajar. Cuba kau fikir sikit. Fikir benda-benda happening ke. Ni tak, belajar. Kau tak ada plan ke cuti ni? Siang-siang lagi, mak aku dah plan dah untuk aku. Ha? Sepanjang cuti ni, aku kena take over tugas abang aku. Jadi tukang gosok. Boring. Okeylah tu. Aku lupalah nak tanya kau satu soalan. Apakah perasaan anda bila menjadi adik kepada Tam Spider? Bangga tak? Tak pun. Lagipun, yang popular, yang glamour, dia. Bukannya aku. Aku ni bengang lagi adalah. Ha? Pasal dialah nanti budak-budak kampung cop aku Tina Gosok. Okey apa? Tina gosok. Bukan Tina Tena pun. Alah. Kan best kalau Abah Tam tu jadi kekasih aku. Tolonglah Jojo. Aku tak ingin pun dapat kakak ipar macam kau, tahu tak? Bajet makan tinggi. Apa? Tak okey ke aku ni? Comel apa? Tunggulah. Comel. Comel kau cakap? Badan gemuk macam ni kau kata comel? Apalah kau ni panjang? Ini era Pazira tu tak? Dia debak ke, dia gemuk ke, dia tetap comel kau tu tak? Pandai nunggu tu orang, dia sendiri dah macam bilang Toto kau tengok. Aku ni lelaki, tak apa. Walaupun badan aku gemuk macam ni, nampak macho kau tahu. Tapi kalau perempuan gemuk, dengan lawa sangat ke? Itu dah ada Melayu, dah lu tak sedar diri. Kalau kita tengok dari segi luaran, agak muka je lawa, bodi je solid macam kengga. Tapi kalau perangai macam pelesik nak buat apa? Dah langkah panjang. Kau jangan nak lecture aku pula. Suka hati akulah. Aku nak awek yang cun ke, yang ke. Itu aku punya pasal lah. Yang kau nak susah-susahkan aku ni apa hal? Nak kecoh lah ni. Suka hati kau lah. Panjang. Kau tengok tu. Dari belakang kau boleh tahu yang mana satu cun, yang mana satu Tina! Bila balik? Abang Bob! Tina baru je sampai, bang. Wah, dah makin maju bisnes abang Tina tengok sekarang. Dah pakai van lah pula. Bolehlah sikit-sikit. Van ni, bapak abang pun yang present dengan kak abang. Present?
present. Abang Bob nak pergi mana ni? Macam biasalah nak hantar telur-telur abang tu. Telur-telur abang ni. Eh, Tin. Siapa tu? Kawan sekolah kau ke? Pula. Abang Bob tak ingat ke? Ini kan Jojo. Anak wali kedai runcit tu. Jojo satu asrama dengan Tina. Nampak lain lah. Dah besar sekarang eh. Eh, ada. Apa besar-besar? Eh, kita American size tau. Bukan besar. Macam ada kecil-kecil sangat. Alah. Abang Bob, tadi Abang Bob ada lalu warung Mak Tina tak? Eh, ada pagi tadi. Tapi Mak Nap tak berniaga hari ni. Dia tak ada kat rumah kot. Abang tengok pintu tu rumah tu tutup je. Eh, Mak Tina tak tahu ke yang Tina nak balik hari ni? Mak tahu. Tapi tak kisahlah. Tina memang ada kunci rumah sendiri. Abang Bob tahu tak Mak pergi mana? Kalau nak buat ni, mesti sabar. Itu namanya facial. Kalau tidak nanti, kita bercakap pula kita berkedut. Ha, maksum. Kalau muka maksum, berapa lama katnya? Alam 4 jam je maksum. Ha, macam mana Kak Nap? Ha, kan tegang megang kulit tu. Ha, macam ni dah jadi mak artis. Kita kena jaga standard, jangan kalah Kak Nap. Kau ni tak habis-habis panggil kakak, kakak, kakak. Cilang. Aku lagi muda pada kau tau. Maksum, jangan maksum. Tegang, Mak. Adalah sikit. Alah, Maksum ni. Kan Kak Nap. Kak Nap pula, maaflah Nap. Eh, Nap ni kan mak artis. Takkan nak selekeh macam dulu. Dia mesti nak jaga standard, nak vas gitu. Maklumlah, Mak. Tam, nanti malulah Tam kalau tak jaga standard. Eh, sedapnya mulut kau mengata aku eh. Ha, selekeh lah apalah. Eh, bila masa pula aku selekeh? Tak adalah selekeh. Cuma tak pandai melawar je tau. Kalau aku dah pakai dressing lawa-lawa nanti, ha, kalah Rizal Bullah tu. Tak selekeh kan? Mana ada, pandai je mulut celupa. Selekeh tak ada, buruk adalah. Gurau Nap. Alah. Nak, nak. Tak apa, Nap. Nanti bini aku balik kejap lagi, bini aku boleh ajar kau fashion yang Vogue, yang Vas gitu. Ha. Siapa tadi kau cakap? Siapa? Binilah. Bini? Boleh ke? Ya Allah, Maksum ni. Nap ni. Boleh pula yang dia nak persoalkan. Kan aku ni jantan. Jantan, Maksum. Jantan. Alah, Mit. Kau pun tak boleh salahkan kita, kan? Ha, kau nikah senyap-senyap je. Tak bagi tahu pun. Eh, kau nikah kat Golok, eh? Kau ni gila ke nak aku nak kahwin kat Golok, Maksum? Saya ni buat kenduri kecil-kecil aja. Ala kadar aje, Nap. Kan bini aku ni orang KL. Jadi aku buat sikit-sikit ajalah. Alah, Mit. Tahniahlah, Mit. Selamat pengantin baru. Ambil berkat. Kasihlah, Nap. Kenapa tak bersanding, Mit? Maksum ni nak bersanding. Malu pula saya, Maksum. Nap, aku kahwin dengan janda. Ada anak satu. Oh, iya ke? Mek, tak kisahlah janda ke dara ke, janji kau bahagia. Eh, tak kasih tahu awal kan? Kau tidak, kita boleh bawa present. Mana dia bini kau tu, kenalkanlah dengan kami. Baby Ambot. Panjang umur, darling. Darling sudah balik. Darling. Darling baru balik. Mana abang pun rindu Kaling. Hello, Didi. Hai. Kak Nap. Eh, Kak Nap pula. Nap, Maksum. Inilah isteri yang paling saya cinta. TJ. Hello. 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 Dan inilah anak saya, anak Insta. Namanya Isabella. Eh, say hello to auntie. Hello, auntie. Hello. Good girl. Ingatkan, mie je segera ya. Anak pun ada segera.
Oh, dahsyat, Mak. Mak tengok. Huh, bidang tu, Mak. Ramping. Oh, lama ada... ada tonggit lah tu. Macam? Memang mengancam pula. Cantik. Ha, kau tengok yang depan tu dua. Ha. Jojol tu. Hitam pula tu. Hitam lah bagus. Orang kata apa? Hitam-hitam si tampuk manggis. Makin hitam, makin manis. Macam? Tapi yelah. Itulah. Terdaya ke kau? Aku takut nanti pinggang kau tergeliat. Hai, Pak Mat tengok orang lah. Apa guna ada tongkat Ali? Memang dah lama saya, Mama. Itulah. Patutlah kau beria-ia sangat nak beli motor besar ni. Macam? Apa, kau kena nombor kau ya? Hei! Apalah, Pak Mat. Buat malulah ni. Drop water face tau. Ini M dolar. Mana pernah beli nombor-nombor tu semua? Haram tu. Saya tak main benda haram tu. Ini Tam yang belikan. Tam anak saya. Tam lagi? Tu nampak plate nombor Kuala Lumpur datang dalam bungkus lagi. Alamak, syukurlah. Alhamdulillah. Hei, sejuk perut je nak mengandungkan dia. Jadi penyanyi ni banyak duit dia. Duit tu tak berapa juga ada. Kalau penyanyi perempuan dia banyak duit, Pak Man. Dia orang memang untung. Tapi penyanyi lelaki ni kurang sikit kadang-kadang. Cuma Tam ni, dia cipta lagu untuk kumpulan Spider. Itu yang dapat lebih tu. Baguslah. Senanglah kau lagi bini. Hai, Pak Man. Lupa ke? Anak M dolar. Macam? Aku pun tumpang gembira juga. Lagipun anak-anak kau tu macam cucu-cucu aku sendiri. Ha. Yang aku risaukan ni, Hitam sama si Iman tu duduk jauh pada keluarga. Duduk di Kuala Lumpur pula tu, bercampur gaul dengan dunia glamour ni. Ha. Tapi aku harap sangatlah kepada anak-anak tu kan, supaya dia sadarkan diri. Tahu asal-usulnya daripada kampung ni kan. Tapi janganlah bila dah popular, sibuk pula nak jadi star. Star? Tak ada abang. Saya tak pernah ingat saya ni star. Saya ni kira baru lagi lah kan. Banyak benda yang saya nak kena belajar abang. Tapi takkan tak ada perubahan antara sebelum jadi artis dengan selepas jadi artis ni? Mesti bang. Masa kat parit botak dulu, kerja dia gosok piuk aje. Ada bang. Macam dulu kalau saya jalan-jalan, orang tak adalah kenal saya kan. Tapi sekarang ni adalah juga orang tegur-tegur saya. Wish bang, saya jalan dengan dia. Dengan saya, saya sekali. Popular. Abang nak tahu. Baguslah. Saya tengok Tam ni ada lagi rasa sifat rendah diri tu. Saya harap nanti kalau dah top, Tam dapatlah kekalkan macam tu. InsyaAllah bang. Mesti bang. Itu yang paling saya utamakan. Hai seksi. Hai everybody. You ni gatal tak sudah-sudah macam dulu juga. Tahu tak apa. Mak. Okey. Abang Iman. Abang Iman minta maaf saya lambat sikit. Alah, tak apa. Tak lama, 15 minit je. Dah kenal kan? Ni kenal kan Tam Spider? Inilah Tam Spider yang orang duk histeria tu yang popular dengan lagu gosok tu Hai. You ni tak habis tau. Sibuk je. Hai. Saya Nadia. Saya Tam. Dulu sebelum jadi artis, kerja yang paling aku benci ialah gosok piuk. Sekarang dah jadi artis, masih ada juga kerja yang aku tak suka buat.
aku paling tak selesa bila disuruh bergambar. Bukannya apa, aku tak reti lah nak posing-posing ni. Rasa malu ada, kelakar pun ada juga. Masa aku buat photoshoot untuk Spider, masa itulah pertama kali aku digandingkan bergambar dengan seorang artis wanita. Menggeletar kepala lutut aku masa tu. Maklumlah, si Nadia Mustafa ni lain sikit orangnya. Cepat mesra, takut aku. Aku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata? Ku berikan cinta, kau berikan dusta. Kini kau kata hai, hai ku katakan bye bye. Biarpun berdikari untuk hidup sendiri, jangan kau hampiri menagihkan simpati. Sedapnya suara awak. Eh, kurang ni. Dah pandai nak hutang orang, eh? Eh, tolong sikit, ah. Siapa nak skodeng kau? Kita orang nak intai kawan kau ni yang jelita. Nenek, samalah tu. Ish, janganlah kurang ni. Asyik bertekak aje. Bapak aku kata, kalau kecil-kecil bergaduh, dah besar nanti kahwin tau, nak? Ingin aku. Nama kita, Ajis. Apa nama awak? Nama kita, Isabella. Kita baru je pindah ke sini. Dulu, kita pindah ke KL. KL? Biasanya! Tu pasal dressing awak lain daripada yang lain. Macam artis lah pula. Eh, ya ke? Terima kasih. Kita memang nak jadi artis satu hari nanti. Eh, ya ke? Nak jadi artis? Sama lah kita tiga beradik. Kita tiga beradik nak jadi macam pula Spider. Suara kita gerak macam pula Spider tu. Eh, nak jadi artis konon. Kelakar diorang ni. Eh, korang ni yang bawa periuk belanga ni datang sini buat apa? Eh, korang tahu tak muka korang bertiga ni sebiji macam karung guni tu tak? Eh, mulut tak ada insurans ke? Barang-barang ni untuk buat eksperimen. Apa kau tahu? Awak nak buat eksperimen apa? Sebenarnya, kita ambil periuk belanga ni nak buat alat muzik sendiri. Senang sikit nak jamming. Selesa juga awak bertiga ni. Mak awak ni tak marah ke awak ambil periuk-periuk ni? Semalam aku basuh yang untuk bergerak kuali tu, aku gantung kat situ. Periuk yang telinga tak ada tu, aku letak kat situ. Periuk yang... Aduh! Adakah manusia macam ni? Dia masuk rumah aku, dia umpanya periuk belanga aku. Hai, tak possible, tak possible. Terbanglah burung terbang. Terbang tinggi-tinggi, adik dengan abang. Takkan aku nak beri polis kot? Ayuh, aku rasa ada. Lia, aku tahulah kepala kau tu gatal penuh dengan kelip momo. Agaknya bukan kelip momo je lah, kepala kau tu tikus pun ada agaknya. Ha? Pergi je lah syampu kat bilik air tu. Kalau dah tak boleh juga dengan syampu tu, ha tu sabun yang cuci pinggan tu kau taruh. Ha, senang biar tercabut dengan rambut-rambut kau tu sekali. Aduh, ha, yang kau sibuk kat tepi tu, ha? Apa hal? Bang! Bang! Sini lah! Kau nak apa? Ada mengada lah kau ni. Ni muka kau ni sememe yang siapa?
ni awak rasa kan, bang? Rumah kita ni kena masuk perompak lah, bang. Ada barang-barang hilang. Barang hilang? Hmm. Barang kau hilang? Ha, nanti aku tengok barang aku. Takut hilang. Bang. Labu-labi. Dr. Rusdi ada-ada. Salah siapa menarik beca, bujang, lapuk, doremi, sumpah orang minyak, juita, Azizah, sembilan. So, ada-ada-ada. Hang tuah ada. Kenapa barang-barang kat dapur tu hilang? Apa tengok ni, VCD ni semua ada ni. Bukan barang ni hilang. Dah tu barang apa yang hilang? Ngeyok belanga biar kat dapur tu, semua hilang. Habis diangkut satu pun tak tinggal, bang. Ngeyok belanga? Biarlah piuk belanga tu. Perompak tu agaknya nak buka warung. Abang ni tu orang cakap betul-betul dia main pula. Sumpah aku tak main. Nak buat apa aku main? Aku cakap betul-betul. Engkau tu sebenarnya yang overacting. Ha? Kau dah tanya yang budak-budak tu? Anak-anak kita tu? Betul aku tengok. Kau tak payah nak terjerit-jerit jadi Mak Tazen. Ha? Budak-budak tu tak ada. Tadi aku balik tadi bagus jadi orang. Ha, macam tu, ha, sorong, kereta sorong dalam tu penuh dengan piuk-piuk belanga. Jadi abang tahulah ni semua kerja budak-budak tu. Apa salah? Abang tak berhentikan dia orang. Abang tak stop. Abang tak kasihan dengan dia orang. Mana aku tahu itu piuk belanga kau? Tak ada tulis pun piuk belanga kau. Aku ingat kan, diorang tu tolong gosok Kak Jenab punya piuk belanga. Kan diorang tu nak jadi Tam Spider, gosok-gosok-gosok tu. Alam nyampah lah aku tengok daripada aku melayan kau ni. Lebih baik aku melayan apa musang berjanggut. Dah tentu sedap. Udah-udahlah tengok VCD tu dah berapa kali. Yang saya ni kena kat dapur ni dah berjanggut-janggut dah, abang tak kira. Pergilah, turun tengok cari budak-budak cinta piuk belanga tu dah hilang. Alah, kau pergilah. Rumah Datuk Sadia. Dah pergi ke dapur. Anak Nina, orangnya ramai. Mok ngimannya. Itulah ada kita yang ada. Mop abang tak risau sangat. Sebab dia teman mata kita. Ha? Dia ada telur bisnes dia. Sakit ke? Makan lebih ke? Semua depan mata kita. Iman tu jauh. Nak berumur. Itulah yang ia risaukan ni, bang. Ha? Abang ada tak? Apa-apa rancangan? Ana. Ha, abang ingat. Abang tak ni. Oh, nombor. Kena berdua apa ni? Kena nyungok-nyungok ni kat sana. Ha. Lagi pun. Mula neman. Bersih dia. Terkejutkan Iman ya. Kita terbagi tu cepelah. Hei, apa yang marah ni? Cepat surprise sama tu ya. Surprise. Abang ingat ayah kan? Abang nak bagi Iman kereta. Kereta? Emang? Banyak ke simpanan kita ni, bang? Bukanlah kereta baru. Bukannya abang nak beli kereta yang mahal-mahal. Abang dah pergi tengok dah kat kedai asing tu. Kereta second hand. Hei. Elektrikong lah ni. Itulah, kereta aku pun problem juga ni. Dam, aku bukannya tak nak balik pergi botak tu, Dam. Tapi, kau tengok ni. Ha. Engkau yang dekat KL ni pun, sama-sama dulu KL pun dah lama kita tak jumpa.
Kau tahulah, sibuk sekarang ni. Aku lepas ni dapat tawaran drama berlakon 50 episod. Ha, kontrak setengah tahun. Kau boleh ganti Roh Syamno ni. Ha, eh. Tak adalah Roh Syamno. Tak pernah terlintas dekat hati aku Roh Syamno. Leonardo DiCaprio kot. Eleh. Leonardo pun nontam. Tak suruh balik jumpa aku pun. Haram. Apa lagi? Kampung pun dia tak jenguk. Alayang. Yang bukan tak tahu. Abang sekarang sibuk kan? Ha. Nantilah. Nanti. Apa tu? Hari itu. Tahun kemarin, Siti Nurhaliza dapat. Tahun lepas, Roh Syamno dapat. Tahun ni manalah tahu abang dapat. Dapat apa? Anugerah bintang popular lah, dek. Oh. Ni, eksekutif producer. Dia call aku, dia suruh aku pergi fotografi. Apa tu, promo drama Cinta Plastik. Jawab lah. Aku malah nak pergi. Eh, kejap eh. Jauh ke sana, jauh eh. Boleh? Boleh. Haa, kejap eh. Sudah. Haa, haa, haa. Susah lah. Bila ni. Good afternoon, Miza. Betul ke aku dengar kau nak berhenti budak RFM tu? Haa? Kalau fikir-fikir sayang juga sebenarnya, Tam. Tapi dah ada peluang nak buat bisnes kan? Belasa je lah. Kau pun tahu aku dengan Iman nak kahwin. Sekurang-kurangnya kita orang ada pendapatan tetap kan? Baguslah. Aku pun tahu bangun bila kalau begitu. Kau tengok Bob. Bisnes telur dia. Yang pening kau. Alah kau cakap gitu orang. Kau tu apa kurangnya? Album Spider kan meletup gila kat pasaran. Eh, bila kau nak pinang Eton lah? Eh, ada ke situ pula kau ni? Aku dating pun tak menang. Minang Eton. Itulah kau, lembab. Si Eton pun satu minang bunga. Memang padahal lah korang berdua, kan? Kau tak baik cakap kawan baik kau minang bunga. Tapi kan, lebih baik jadi minang bunga macam dengan kau, minang sengit. Kau ni. Eh, Tam. Kau selalu call dia, eh? Ish, tak pernah. Tak ada? Tak pernah. Habis tu macam mana kau menikit? Zaman Tok Nenek aku pun, diorang ada bercinta tepi parit. Tepi sawah. Kau ni macam mana, Tam? Tapi kau tak tahu. Aku punya lagi thrill. Cinta IT. Assalamualaikum. Hai, awak. Saya dah baca lah email yang awak kirimkan semalam. Saya pun tumpang gembira sebab album awak meletup. Setiap kali saya dengar lagu Aladdin, saya mesti terbayangkan awak tengah gosok video. Saya sokong yang awak nak belajar menyanyi dulu. Nanti, kalau awak dah lesen, bolehlah awak bawa saya jalan-jalan, kan? Saya teringin sangat nak pergi di Liria Melaka. Mila cakap kan, kat sana cantik. Okeylah, jumpa lagi dalam email yang akan datang. Ingat pesan saya tau, jaga diri baik-baik dan anak-anak-anakan, sabuk nanti. Inilah yang dinamakan rezeki. Aku betul-betul tak sangka. Bukan setakat album kami meletup. Spider turut dapat sponsor dari syarikat gergasi Mitsubishi USF. Ini bermakna ke mana saja Spider pergi untuk duduk tua, kita orang akan naik Mitsubishi Storm. Canggih, babe. Inilah yang buat aku bertambah kuat semangat nak dapatkan lesen. Masa aku duduk dalam Storm tu, aku dah dapat bayangkan macam mana rasanya kalau aku drive nanti. Eton mestilah dekat sebelah. Pon! Apa berangan pula?
Dah. Berapa ni? Gina ni. Di mana pula? Pergi jangan. Hai! Apa lagi tunggu? Jalan! Cepat lah! Tony! Nampak macho lah Manola. Ini Awi tak boleh terima ni. Pasti Awi menangis. Alamak, setakat Awi tu daki aku je lah. Biasalah, motor-motor besar macam ni kat Kuala Lumpur dah berlambak-lambak. Orang dah tak heran. Tapi sebab kat Parit Botak ni abang seorang je yang pakar, orang heran. Macam Kak Nap juga, macam Era Fazira. Alamak. Eh, bini aku pulang. Abang. Bob de Giva. Wow. See you, wow. Ni, bang. Ni tadi kan, DJ ajar kita ini butterfly. Rama-rama. Ah, salah. Butter treat. Eh, ni. Jangan buang masa lagi. Abang dah beli tiket wayang selepas lah. Tiket wayang? Jom. Pergi dululah, ya. Okey, Kak Nak. Bila nak elok-elok, Kak Nak. Eh, Kak Nak. Kak Nak punya orang dengar je lah. Kak Nak pula. Jinak. Eh, Kak Nak kena jinak dah. Akak pun nak pakai nama glamour juga. J. Ya, sama T.J. J, okey? Okey. Bye, J. Abang Dola, bye. Eh, apa Abang Dola pula? MD. Jangan lupa kakak terbuka. Okay, slowly, okay? Okay. Nanti boleh pinjam yang ni pula. Boleh. Baik, Nek, boleh, bang? Baik, MD. Bang, like Era Fazira. Yes, baby. Now you can spin. I wish you. I wish you later, okay? Okay, bye-bye. Bye. Benci aku. Berat. Macam Awi konon. Muka ngok macam tu. Dia kata macam Awi. Iha. Macam Tom Krosong. Kenapa kau tahir? Asyik marah-marah je. Bukan marah, wah. Meluat. Buat tau meluat. Gagak. Selagi. Siapa lagi, Wak? Kalau tak si Dola Samdol tu. Dia ingat dia bawa motor besar tu. Aku heran. Hei. Kalau dia bawa mistis ke, kuda ke, boleh juga lah aku respect. Biarlah Tahir, dia ada duit. Dia nak beli motor besar ke, nak beli kereta ke, suka hati dia lah. Apa yang kau susah? Bukan susah. Tapi janganlah belagak. Belagak macam orang muda. Wak tahu, dekat pekan tu tadi. Ramai yang mengata dia. Diorang panggil apa tau? Presiden. Wak tahu presiden? Presiden orang-orang tua tak sadar diri. Kan sekampung dapat malunya. Betul juga cakap engkau Tahir. Sejak Tam jadi penyanyi popular, aku tengok Dolah dengan Jenab memang dah berangan main macam jadi artis. Ha, itu pasal ada punya warung tak pernah buka. Mana tidak? Asyik motor orang sini. Ha, mana masa nak buka kedai?
Oh, patutlah kau orang buka meja kat depan kedai aku ni. Ini kedai runcit. Ini bukan kedai kopi. Eleklah, Wak Ali. Alah, bukan selalu. Ini pun kita orang dah gian dah ni. Gigi-gigi tak boleh. Apa? Dia ingat bagus sangat jadi artis. Kalau dekat Malaysia ni, semuanya tak bagus. Terlampau. Wanita dan aku takkan terpun. Dunia janganlah mengingat lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta dikenal. Perasaan penggali itu. Apa, Dik? Marah nampak. Apa ni, bang? Mekak malam-malam ni. Adik nak tidurlah. Kalau nak karaoke pun besok. Maafkan abang, Dik. Sorry, eh. Tak sengaja. Sedap tak, bang? Dah sedap-sedap nyanyi, tak sedar lah. Lewat malam ni, ya. Itulah, bang. Suara abang tu biarlah pelan-pelan sikit. Ni, dengar satu kampung suara abang tu hanya sengau tu. Awak-awak mengurangnya. Abang lagi. Abang. Abang. Dah lah tu, Mak. Dah, Mak dengan Bapak pergilah masuk tidur. Tak apa. Biar barang kat atas ni buat yang kemas. Ya, Mak? Pak? Elok juga. Esok, Ahmad ada kerja. Nak mengawal, nak bayar kerja si Iman. Yang untuk pesen dia tu. Betul ke? Bok tak mau ikut Mak dan Bapak pergi Kuala Lumpur? Alah, Mak, Bapak, ikutkan hati Bob ni. Nak juga Bok ikut Bapak dengan Mak pergi ke KL. Tapi tak bolehlah, Mak. Mak tengok ni, banyak sangat order. Takkan Bok nak tinggalkan dengan panjang. Masalah nanti, Mak. Tak percaya, Bob. Dia tu kuat berangan. Tunggu hati Mamak dengar kau yang agak macam ni, Mak. Ha? Mamak suka sangat sebab anak Mamak ni dah jadi businessman. Lagi bertanggungjawab. Mamak bangga sangat. Mak pun bangga juga. Bab, dengan Iman lah harapan Mak dan Bapak sekarang. Cuma satu aja. Iman, dengan Mila dah bertunang. Bob, bila lagi nak ada girlfriend? Cepat-cepatlah kahwin. Bapak kamu ni dah pencen. Biarlah kami berdua dapat menemani cucu. Nanti dululah, Mak. Relax, relax. Biar Bob kumpul duit dulu. Bila duit Bob dah banyak nanti, ha, Mak dengan Bapak pergi Pahang. Masuk Muminah. Hah? Paham? Jadi, kau ni, Bob, dah ada calon lah. Kenapa tak beritahu dengan Mak? Siapa budaknya? Siti. Siti? Siti mana?
Tengah Liza. Hei, bertuahnya budak. Dalam diam-diam, dia nak kenakan kita pula. Ha? Dah lah, mari kita masuk. Eh, nak masuk mana? Eh, kan nak masuk jamban abang ni. Eh, dah. Oh, masuk minit eh? Betul. Dia tak menjerat hatiku, menataku tajam. Sini di dalam dadaku, hari kau tahu ku tak sempurna. Rupanya. Tapi kenapa aku mimpi kasi bot tu pula? Kan best kalau aku mimpi apa tam best. Mimpi apa tam? Ya pak. Macam mana Iman nak balik kat Johor? Iman kat Melaka ni. Yalah sebulan ni kat sini. Yes, Daddy. Okay, Daddy. Kan salam tu Mami. Nanti I balik. Nanti I call you. Yeah, taking care. I love you. Don't play-play, ah. Bye-bye. Taking care? Yes. Manjanya you dengan Daddy you. I kan, I memang suka lelaki yang close dengan family. Suka you. I memang close dengan family. Bapa I tu asyik telefon je suruh balik Johor. Oh, Mami dengan Daddy you ada kat Johor eh. Diorang buat apa? Diorang businessman. Oh, really? That's great. Great? Tak ada. Daddy I business area Johor je. Great-great Perak tu dia tak pergi. You memang suka buat kelakar tau. Tak, sebenarnya diorang tu buat apa? Business apa? Business lorry. Business lorry spot. Kereta spot. Motor sport, semua jenis sport-sport lah. Oh, diorang bisnes eh? Tapi kan Iman, kalau lah diorang tu bisnes kereta semua, kenapa? I pelik tau, kenapa you datang location tak nak bawa kereta? Bawa lah nanti I boleh naik sekali dengan you. I sebenarnya, Miza, I dah boring dah. You tahulah, sejak daripada dalam perut lagi, I dah rasa semua kereta mewah ni. Kereta-kereta sport ni semua I dah rasa. I dah boring lagi pun, you tahulah. Daddy I tak bagi I drive sorang-sorang. Dekat Johor I ada driver tau. Iya ke? I rasa you mesti dah ke? Apa kata kalau I ambilkan you air kan? You cakap pun dah banyak. Boleh? You nak air? Oh, it's so sweet of you. I like very much. Dah terlanjur you nak ambilkan I air. Boleh tak kalau you tolong ambilkan baju I? Maaf, you tadi tak berangkat beg benda berat semua. Please?
Boleh, boleh. 1, 2, 3, go. You tunggu, eh. Boleh. Ibu. Aduh, duduk. Yang besar ni. Apa yang jadi dengan budak tu? Apa? Macam budak tarikah pun lepas krim ni aku tengok. Akak, ya Allah, mekat sisturi kepala saya pun nak tajak. Dia tajak aku nak borak lu. Yalah, Kak. Dia tu macam, yalah, Kak, budak apa angau kan. Macam tu lah layaklah dengan muka dia. Kau ni kan, Miza, tak habis-habislah. Apa kau dah buat dengan budak tu, ha? Apa, Kak? Saya tak ada buat apa-apa, Kak. Saya memang tak ada buat apa-apa. Saya usik-usik je. Apa pula? Akak cuba tengok, Kak. Dia nak maintain macho tapi tak bertempat, kan? Yang kelakornya, Kak, kita dekat set ni semua dah tahu, Kak, dia tu berasal pada kampung. Tapi feeling dah jadi macam ni, ha, apa, uptown boy. Macam mana? Aku dah tahu jugalah, Miza. Eh, tapi bagi Kak Yun lah, kan. Janji dia berlakon bagus, perangai tak over bagi Kak Yun, kan. Sekarang ni kira okey. Okey lagi lah. Kak Yun, producer cakap dia minta Kak Yun gunakan duit Kak Yun dulu untuk beli makanan pasal dia lambat sikit. Ini aku marah ni tau. Kalau producer dah nak berlagak jadi PM. Ha? Dia ingat aku ni apa? Aku director je tau. Eh, aku dah tak sanggup lah. Eh, kalau kru semua aku nak bagi makan, pokailah aku. Dia ingat aku bank ke apa? Saya tak tahu. Eh, kau tolong cakap sikit lah. Kau pesan sikit kan producer mana jarum kau tu. Yeah. Ha? Aku ada skrip baru. Dia nak pakai tak? Kasutku gigi demo. Boleh? Dia nak tak? Kak Yun! Kak Yun, Kak Yun janganlah marah-marah macam ni, Kak Yun. Fedap! Ya, yeah, memang fedap tu nak macam mana. Takut, Miza tau. Cubalah kau fikir, Miza. Aku ni direct aja tau. Aku nak kena jaga makan kru. Aku nak kena cari surat nak buat syuting sana sini. Aku juga nak kena cari sponsor tau. Eh, tak mampuslah aku. Kerja beratlah macam tu, ha? Yang Kak Yun pergi buat semua tu buat apa? Mulanya aku ingat nak tolong kawan lah. Ha? Tapi kalau dah orang tak pernah jadi producer, macam ni lah. Semua ni aku buat, ha? Satu sen dia tak bayar. Lepas tu dia nak tunjuk kuasa pula. Lepas tu boleh cakap pula, kalau tak ada producer, kita semua tak ada makan. Tak ada berduit. Eh, dia ingat dia siapa? Ha? Datuk Yusof Aslam ke? Ha? Dah buat drama, buat filem 40 tahun. Ini baru first project dia lah. Baru first project lah. Nak tunjuk action pula. Kak Yun, sebenarnya kan Kak Yun, dia memang ada bisnes-bisnes dekat Miza tau. Memang dia orang ada mengadu lah pasal Kak Yun dekat Miza. Tapi Miza depan dia orang, dia buat plastik je. Tak kuasa lah, Kak. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Walaupun Kak Yun sabar je. Ini dah dia cabaran sebagai seorang pengarah wanita. Sabar, eh? Sabar tu boleh sabarlah, Miza. Ha? Tapi aku ni, ya, nak gosok-gosok producer ni bukan akulah. Tolonglah, eh. Gosok-gosok ni tak main lah. Betul, Ti. Aku dengan bapak aku sendiri dengar. Yang Pak Cik Tahir kutuk mak pak kau. Tahu tak? Ah, iyalah. Diorang tu semua sakit mata. Aku ni lagi sakit jiwa. Dahlah aku yang kena mengadap kerenah mak bapak aku tiap-tiap hari. Ha? Aku tak gila dah cukup bagus tau. Apa kau nak gila, Tin? Kau tengok. Kibes apa dapat mapak ragut macam tu? Ha, kau tengok aku dengan bapak aku. Jarak kita orang jauh. Ha. Lepas tu, aku tak boleh cakap gualu-gualu dengan bapak aku. Aku kena cakap, ayah, pak. Makan, pak. Ha. Kau kibes apa dapat bapak macam tu? Ha. Memang best. Ni yang diorang tinggalkan aku, ha, jaga warung ni sorang-sorang. Lepas tu, diorang pergi enjoy berdua. Ha, bagus lah. Memang bagus. Bagus. Relax, Satin. Yang kau emosional sangat ni, kenapa? Kau tak tahu, Jojo. Aku tension dengan perangai diorang. Ha? Dulu, mak aku cakap, menyanyi tak boleh menjamin masa depan. Tapi sekarang dah lain. Bila aku bagi tahu mak aku, aku nak sambung belajar kolej CKL, dia langsung tak bagi support dekat aku. Dia boleh cakap, tak payahlah kau nak sambung belajar kat KL tu. Ha? Perempuan kalau belajar tinggi mana pun, tempat dia kat dapur juga.
Mana boleh macam tu, babe? Kan? Kita zaman sekarang, laki dengan perempuan dah sama level dah. Itulah. Kau tengok dulu. Mak aku, tiap-tiap hari bisnes, ha? Rajin cari duit. Tapi sekarang, kau tengoklah. Dia bukanya pun warung ni, bukannya ada orang nak datang. Kita orang cuma harapkan duit yang Abang Tam kirim tiap-tiap bulan. Bolehlah tahan. Tapi kalau kau tengok, mak bapak aku belanja, tak boleh tahan-tahan. Duit mengalir macam air. Bur. Ha? Dia langsung tak ada terfikir nak simpan duit untuk aku sambung belajar. Ish. Tak berjadi orang tua-tua sekarang ni kan? Makin tua, makin dia jadi. Agaknya, masa dia muda-muda dulu, dia tak puas enjoy kot. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, apa kau berangkat lagi ni? Cepat ambil telur tiga papan tu. Bagi kat Tina. Rasing kau tahu. Relax tak boleh. Abang Bob, datang nak hantar telur ke? Tina, macam biasalah. Hari ni kan hari Khamis. Kenapa, Tim? Tina rasa tak payahlah, Abang Bob. Lagipun, telur yang Abang Bob hantar minggu lepas tu tak habis lagi. Ada lagi 30 biji tu. 30 biji? Yang! Tak payah, Gang. Cancel order. Lah, tadi nak. Ni tak nak pula. Misal kau orang. Kenapa, Tina? Teruk sangat ke bisnes kat sini? Macam mana tak teruk? Warung ni buka ikut mood. Kalau ada mood nak berniaga, bukalah dia. Kalau tak ada mood nak berniaga, tutuplah dia. Kalau dibuka pun warung ni, Abang Mok tengoklah mana ada orang nak datang. Ha? Ibarat hidup segan, mati tak mau. Pelik juga panggil orang tua ni. Makin berumur, perangai makin macam budak-budak. Ih, agaknya masa muda-muda dulu, diorang tak puas enjoy kot. Eh, Abang Bob cakap sebiji macam Jojo cakap tadi. Kan Jojo kan? Kau baru cakap macam tu kan? Ya, betul. Dia ni ada belah tu raya ke apa? Macam mana dia boleh repeat balik apa yang aku cakap tadi, ha? Pelik. Apa sal dia tenung aku macam tu, eh? Aku tahulah rambut aku ni macam Winter Sonata sikit. Tapi, takkanlah dia dah terpikat dengan aku pula. Muka dia macam Enot lah. Kak Joya! Oh, Kak Joya! Depan dia tak jawab pula. Mungkin dia lagi. Suruh balik. Jaga kedai. Yang kau cakap style macam aku tu kenapa? Alah, suka. Alah, kerek lah lu. Lah, nama dia Joya rupanya. Aku ingat nama dia Jotos, Bob. Gina, buah belah dulu lah. Layan dugong telur ni pun buang masa je. Ciao lah. Jo, kau ikut jalan mana? Jalan pendek. Itulah kau! Sini semua kau punya pasal! Kau yang nak kena jotong kepala dengan aku! Aku jugalah semua! Pandai kau! Eh, Tina! Abang gerak luar, eh? Sorry, ya? Jom, bye! Busuk, bau telur! Budak! Apa bau-bau? Ha? Teri! Aku nak jalan! Teri! Lasing betul kau! Panjang telur aku 2 biji, masak aku nak buat! Apa? Kerek dia melawan dia. Kak Tina! Jom, kita Kak Tina! Tak ada apa. Bila Abang Tam nak balik? Dia orang tak sabar lagi nak jumpa dia ni. Entahlah. Akak pun tak tahu. Yang korang tiga ni beriria sangat nak jumpa dengan Abang Tam, kenapa? Kita orang suruh Abang Tam ciptakan lagu rock untuk grup kita orang. Sebenarnya kita orang pun nak jadi arti, Kak Tin. Ha, kalau boleh, kita orang nak ganti Kak Aryu. Suruh Abang Norman pencen je lah. Oh, korang nak jadi artis. Ha? Korang bertiga ni, dah sunat ke belum? Ha, sunat pun belum? Buat malu je. Rocker siapa ni? Kau kat sini, makan! Dah practice? Dah lah. Berapa jam?
apa? 6 jam siang malam. 6 jam ah. Betul ke 6 jam? Betul. Ha. Siapa fail? Betul. Ha ni skedul untuk kemaka besyo ni. Banyaknya. Ha, kau nyanyi jangan macam habis jangan pulang kata tak? Waktu bro gigi pun ada, mandi semua ada kira. Yalah, disiplin. Kau orang ni kau tahulah. Bang. Ha, kita kat Melaka seminggu kan? Ha? Agak berapa lain baju nak bawa? Okey. Ha, baju untuk show, konsert, situ fotografi, semua dah lepas dah ada sponsor. Ni, kau punya singlet, seluar dalam bawa sendiri eh. Makan? Ah, makan biasalah. Bang. Tu Mitsubishi Storm tu kasi kita orang pandu lah kan. Ah, Storm kau nak bawa bawa lah, aku pun tanya driver kau ah. Tapi ingat tau, kau jangan jahanam kereta tu. Kau profesional mah. Eh ini mana mana PA kau? PA PA. Good night everybody. Ha ni. Ha ni dia. Toler ni. Eh. Ni. Tu deh. Kau ni PA tau. Kau jaga di sebelah orang. Ni terbalik kau pergi teruk. Kau nak macam lantut tau. Boyo kau tak? Ah, alah. Abang yang suruh saya jemput Kak Maria. Itu sebablah saya lewat. Ha. Ada tak? Mana, mana, mana? Ada dalam kereta tu. Ha, ah, betul. Ha, nah. Ni tiket wayang. Betul ni? Tiket wayang, betul lah. Ini kunci kereta. Takkan kosong je? Besok lah, tak kena kecil lah. Besok je lah. Eh? Ya, aku jalan dulu ya semua. Habis kata baca semua. Okey, okey. Okay. Mana ni? Ada lah hal sikit. Alah, okay. Sekarang malam dia dah hal. Tengok, ada tak apa. Ada tu, bos. Bandar lah. Mana tu? Belakang tinggi ni. Boleh, boleh. Apa, apa, apa? Betul. Betul. Kalau betul. Lama. Angkat ke speed lah. Tengok. Tam. Asyak lah member. Ini buat pertama kau ni Tam. Dahsyat ni. Pertama. Tam. Tak sangka lah member aku dalam diam. Ada girlfriend. Mak. Betul. Minah bunga tu. Ha, kalau kau nak tahu, kau tengok sini. Tengok ni. Ha. Eh, kenapa kau gelap macam unta? Tak adalah. Kau tengoklah si Nadian. Apa yang dia pandang sangat dekat abah aku? Ha? Setakat hero parik botak. Tak payahlah. Amboi, sajak ni kau cakap Tina. Abang kau macam tu. Kau patut pertahankan maruah mak bapak kau dan abang kau. Ni tak? Kau kutuk kau-kau lagi ada. Apa punya oranglah kau ni. Aku bukan nak marah kau, Tina. Kau kawan aku. Tapi kau tak baik salah kawan Tam tu. Dia tak salah. Cuba kau fikir, Tina. Kalau kau diberi peluang melanjutkan pelajaran, siapa yang support kau nanti? Abang Tam juga kan? Aku bukan apa, Jo. Aku tahu aku salah. Tapi, pasal dia lah aku tengok mak bapak aku dah tak pedulikan aku lagi. Kasihlah, Jojo, eh. Sebab kau sedarkan aku. Apa dah, Tina? Kita kan kawan-kawan. Eh, abang buat telur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Bob, hantar telur ke? Ha? Hantar telur ke? Ah, ni, telur ni Pak Lee yang order. Ada tiga papan. Ambil ni. Ya, aku bagi. Sini. Jojo, ni telurnya eh. Ibu. Jojo. Abang Bob sebenarnya nak minta maaf pasal lagi tu. Abang Bob dah totos pala panjang. Sampai bengkak, lebam, pinjol
betul macam telur bambuk. Jojo, jangan marah, eh. Jojo, kalau bambuk cakap sesuatu boleh tak? Tapi Jojo janganlah marah, eh. Apa dia? Kan sedap kalau nama Jojo dikekalkan dengan nama Joya. Abang suka sangat nama tu. Lagipun, Jojo nak tahu tak siapa nama mak abang Bob? Siapa nama mak abang tu? Gaya. Gaya. Gaya dengan Joya pernah ada sama. Ada-ada je lah abang Bob ni. Ubatnya Jojo. Tina, tadi abang buat nampak Kak Itun kat sana, sempang sana tu. Abang buat tengok dia nangis, sedih. Tina tahu ke kenapa dengan Kak Itun tu? Ha. Ni lah pasal ni lah abang Bob. Ha? Amboi cantiknya nak kau dolah Tina. Cantiknya tapi gambar-gambar macam ni apa yang kau orang nak ingatkan sangat? Ha? Itu gambar tu bergambar aja. Entah ya entah tidak sitam tu gosip tu. Tak usah percaya lah nak. Betul cakap mak tu nak. Kak nak. Kak nak dah telefon dengan Tam ke? Dah tanya dengan dia. Dah gaya. Semalam ni abang ulang kau ni pun dah telefon. Tapi maksud dia kata cuma gosip aja, cerita-cerita tak betul pun. Tapi nak malulah Masum. Tadi kan nak pergi pekan, ada orang kampung sini nak tau. Dia kata, abang golah. Biar anak tu jadi artis. Boleh ambil gambar peluk-peluk. Tak nak malu Masum. Nah. Awak kena steady, Nam. Ini soal kecil aja sebenarnya. Ini gosip, perkara biasalah. M$ pun kena gosip. Ha, awak kena kuatkan semangat tu. Tam anak kita tau. Dia takkan malukan keluarga kita. Come on lah. Dia takkan drop water face lah. Mana nak motifnya? Tapi, mana nak? Ha? Yang saya ringan, handphone. Mot nampaknya tengah nangis. Ha, mau dapat tengah nangis. Kesian itu. Ini yang korang kecu-kecu nak buat apa? Ha? Kalau orang dekat KL tu tahu, malu kita tahu tak? Ha? Benda-benda gosip macam ini memang pada hati. Alah, Nap. Sudahlah tu, Nap. Kira okeylah. Si Tam ni bergambar aje. Ha, cucu aku tu, si Iman, lagi teruk. Ha, berlakon filem macam cerita Hindustan. Kadang tu berpeluk-peluk, belaga-laga pipi, belaga hidung. Lagi dahsyat, Nap. Memang, iya, Kak Nap. Takak ni, alhamdulillah. Ha? Iman, okey. Nampaknya. Lagipun, saya dengan bapaknya selalu telefon dengan dia. Lagipun, Mila pun nak ada. Saya ni tak risau sangat. Kak Nap. Mana yang tak risau, bang? Bang, kita ni dah bertunang tau. Kalau kita putus, apa kata orang kampung nanti? Apa ayam mengarut ni? Sebab putus-putus. Tak baik tau sebab putus-putus ni. Takkanlah pasal gosip Tam abang pula jadi mangsa. Lagipun, ayam pernah ke dengar cerita yang abang ni main kayu tiga ke, kayu lapan ke belakang ayam? Ada ke? Memanglah ayam tak pernah dengar, bang. Tapi abang sekarang ni dah betul-betul berubah. Abang bukan Iman yang ayam kenal dulu tau. Yang memanglah abang kena berubah. Abang kan sekarang dah jadi pelakon. Ha, takkanlah yang nak abang macam Imam Mering dulu kot. Bukan itu maksud ayang, bang. Semenjak abang syuting dengan siapa nama pengarah tu? Azion Pasrod. Susah betul nak menyebut nama dia. Abang dah berubah tau, bang. Abang tak datang jumpa ayang ni kedai kita ni. Dah seminggu dah buka. Baru hari ni ayang nampak muka abang kat sini.
yang abang minta maaf. Abang tak tahu pun yang ni ada rasa kecil hati dengan abang. Lagipun ayang kena faham. Abang tak cari syuting. Sibuk tau, Melaka pun jauh. Kalau abang syuting kat KL boleh juga abang lari. Ha, ini 8 hari abang jalan pun belum tentu sampai. Yang, janganlah merajuk. Abang janji, lepas ni, lepas abang habis syuting, tiap-tiap hari abang datang sini. Biar muka abang dengan mesin ni. Binding machine. Binding machine, sama. Suka tak? Betul. Betul. Abang promise. Promise. Tak tipu. Tak tipu. Abang tipu. Betul. Lama tak tipulah. Mesti abang janji punya. Okey. Kalau macam tu, Mila buat reservation, kita pergi dinner, bye. Kita berdua je tau. Okey. Jangan angkut satu kapal pula. Betul. Betul. Orang. Okey. Panjang lebar ini aku tulis untuk Iton, tapi hamba sampai hati yang terus tutup alamat email dia. Macam mana aku nak jelaskan pada dia yang aku tak ada hubungan dengan Nadia tu? Orang tengah tension ni. Si Dutek ni lah memekak pula. Melaka dah ni. Kita nak hadari praktis aku tahu tak? Ni bukan fanfare tau. Ni show besar, ada menteri besar semua. Situ Rizal pun ada. Saya tahu bang, tapi tolong bang, saya dah 2-3 bulan tak jumpa keluarga saya. At least 2 hari pun okey abang. Tolong abang. Lepas ni saya janji saya praktis 12 jam satu hari bang. Apa? 12 jam? Sekarang suara kau dah serak basah. Nasi serak kuyup tau. Boleh abang. Kau ni betul leci. Selalu buat aku bersalah lah kau ni. Betul lah. Baiklah, aku bagi cuti lah. Jari. Saya balik dulu lah, Nanti dulu. Sabar. Aku boleh cakap habis kau nak Okey, aku izin kau pergi. Balik kampung, Tapi dengan syarat. Kau mesti bawa Dutek. Bawa Dutek? Yelah, aku tak nak naik bas. Tadi sponsor aku bising. Bawa Storm? Yelah, bawa Storm lah. Bawa Storm boleh, bang. Tapi bawa Dutek tu yang problem tu. Apa problem? Dah. Kau jangan lantak kereta tu pula, masuk longkang, masuk mana. Okeylah, dutek dah bang. Saya pergi dulu lah. Yalah. Susah kalau dah luar sekarang ni. Tam nak balik? Abang Tam nak balik? Tam nak balik? Tam nak balik? Apa Tam nak balik? Nak balik? Sangka
kepulangan aku ke kampung disambut macam tu sekali. Tak pernah umur aku tengok laman rumah aku berkemah. Macam ada kerja kahwin pula. Siapkan tu banner lagi. Ramai juga peminat-peminat aku dekat kampung rupanya. Masa tu, tak dapat aku nak gambarkan betapa gembiranya aku dapat jejakkan kaki aku kat kampung halaman sendiri. Happy oh. Tapi sayang, perasaan happy tu tak lama. Aidan! Balik! Apa kau buat kat rumah orang tu, ha? Sayang aku suka! Balik, balik! Hei, geram betul aku tengok budak ni, ha? Pedul! Kau satu lagi, nak balik ke? Tak! Dakun! Biarlah, mana 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 mana. Bang, bang, kenapa tu bang? Saya pun heran dengan orang kampung ni lah, Paman. Dah jadi kenapa ni? Ha? Eh, dia orang tak bangga ke? Tam tu dah popular seluruh Malaysia ni, seluruh negara tu. Mana sampai ke Asia Tenggara. Eh, sepatutnya dia orang kena bagi penghormatan tu. Ini apa masalahnya? Ha? Apa lagi, bang? Ni tak ada benda lain ni. Ini pasal si Tam tu ambil gambar yang peluk-peluk tu. Ha, itu yang buat orang kampung ni marah. Marah kot. Kuno semua tu. Eh, cakap lah. Ha, cakap lah. Engkau lah cakap. Apalah aku yang cakap pula. Allah. Ha. Cakaplah. Eh, bahal pula ni Bambang dan Maksum ni. Ha? Nak cakap apa? Bukan nak cakap apa. Apa hal ni Maksum? Ha? Cuba cakap. Apa hal? Kami dah dengar. Orang kampung ni, satu kampung ni nak bekot dengan kau orang satu family. Apa sebab lah? Mana aku tahu. Hai, kadang-kadang kita ni buat silap. Kita tak perasan yang kita dah menyinggung perasaan orang. Aku tak cakap salah. Aku bercakap salah. Kan korang berdua kecil hati pula, nak. Eh, tak adanya nak kecil hati ni. Apa dia ni Maksum? Cakaplah. Beritahu kami. Apa hal? Sebenarnya, orang kampung ni bukan marah pada Tam. Ya. Bukan benci pada Tam. Ya. Tapi... Tapi diorang tak gemar dengan sikap korang yang dah berubah ni. Kau perasan tak kau dah berubah, Jenab, Dola? Perasan tak? Bukan nak cakap apa, Dola. Kau sadar takkan diri kau. Dah mengalahkan sitam tu, ha? Ha? Kita ni tak salah nak mengubah hidup kita ni. Ha? Tapi janganlah sampai kaki tak tijak ke bumi. Kita mesti ingat asal-usul kita. Ha. Kau nak pakai motor berapa besar pun tak salah. Tapi janganlah kau pakai pakaian macam budak-budak rokes. Ha. Eh, tak elok, buruk. Rupanya kita dah tua-tua ni. Tahu tak? Ha? Nak belagak muda. Lagi satu, aku dengar engkau tak pernah nak pergi ke dewan. Ha? Apa ni, berlatih dengan kumpulan gazal engkau. Mana perginya M Dola? Juara 6 tahun berturut-turut. Ha? Apa, engkau dah lupa ke?
Mak Sum anggap kau dolah dengan Jenab. Macam anak Mak Sum sendiri. Betul. Jadi aku cakap ni janganlah kau kecil hati. Aku kenal sangat kau, Nab. Kau ni orangnya suka nolong orang. Ramah, baik budi bahasa. Orang kampung semua suka dengan kesederhanaan kau tu. Tapi sekarang ni mana pergi kesederhanaan kau tu? Kau dah lupa dah. Kau punya warung tak ke mana? Kau biarkan si Tina tu budak perempuan tu jaga warung sorang-sorang. Ni, telinga aku ni. Dah tak kuasa lah dengar dah orang cakap tentang kau laki bini. Aku pun dah malas nak dengar. Tapi sampai juga dekat telinga. Itulah. Bila kita fikir-fikir, betul tak apa yang diorang cakap? Betul, betul. Sebenarnya saya tak perasan soal ni, Pak Mat. Yalah, kami pun mengakulah kita ni manusia biasa, tak berapa sedar diri tu. Selama ni kita ingat kalau si Tam tu popular, jadi glamour, kami pun bolehlah numpang popular sama. Nak pun nak minta maaflah dengan Mak Sum, dengan Pak Mat. Nak sedar Mak Sum, memang kami yang salah. Terima kasihlah pada Mak Sum, pada Pak Mat, sudi juga tegur kami. Syukur alhamdulillah lah, kerana kau orang berdua dah sadar. Aku harap engkau perbetulkanlah apa kesilapan dan kesalahan yang telah berlaku. Itu saja minta aku. Lagipun kita ni bukan orang yang diorang mesti buktikan. Iyalah. Korang berdua kena buktikan pada orang-orang kampung. Kita sedar orang kampung ni bukannya kejam sangat. Itulah Jenab. Kita hidup bermasyarakat, mesti dia orang maafkan korang. Mudah-mudahanlah Mak Sum. Cuma ada seorang saja yang aku risau. Mungkin dia marah dengan korang berdua ni dan ada bengalur dendam. Siapa? Siapa lagi? Bakal besan kau itulah, si Tahir. Tam, yang kita terhendap-hendap ni macam Jebon terlepas ni, apa pasal tak? Tuan kau, aku sungguh balik ni, aku tak nak balik. Nak ikut juga. Ini kalau orang kau tahu tu, apa kita kena ketuk lah. Kau dah tahu nak kena ketuk. Buat apa kita duduk sini lagi? Jom lah balik, Tam. Tam, aku nak balik, Tam. Aku nak balik. Okey, Tina. Inilah. Tak nak, Tina takut. Tolong aku. Tak nak, tak. Ini mana tolong aku tunggu kejap. Tarik tangannya, tarik tangannya. Pergi kejap lah. Alah, tolong kejap tu. Sebenarnya Pak Cik Tahir, tadi Kak Mila telefon Tina. Dia suruh Tina sampaikan pesanan dekat Kak Itun. Tu yang Tina datang ni. Dia tak boleh telefon sendiri? Tak, dia dah cuba banyak kali tapi tak dapat. Cepat sikit. Apa ni dia? Kenapa ni? Apa yang mustahak sangat ni? Kenapa? Kak Mila kau sakit ke? Habis tu? Assalamualaikum, Tun. Tak! Apa buat kat sini?
sini ni. Kalau bapak saya nampak nanti, mampus cakap awak tahu. Alah Tun, saya dah tak ada cara lain lagi nak jumpa awak. Carilah, saya tak ada apa-apa hubungan pun dengan Nadia tu. Jumpa pun sekali je. Saya tak terfikir pun nak curang awak. Buat apa awak cakap kat saya semua ni? Suka hati awak lah. Awak nak ada hubungan ke, nak dapat perempuan tu ke, perempuan ni ke, saya dah tak kisah dah. Itu kah awak? Macam itu, saya saya sayang awak. Tun. I love you very strong. Tun! Tak habis lagi. Sambung besok aja. Dia dah malam ni. Ya, Pak. Balik dulu buat cerita ya. Tina balik dulu ya, Kak Tun. Malam ni, jangan lupa buka balik email tu ya. Okey. Bye. Gila lah kau tamu. Kalaulah ada orang nampak Tang Spider menyangkung dating Tam. Habis image kau Tam, kau tahu kan jadi rockers lagi jadi jokers kau nanti. Kau beritahu orang dengan janggut dengan lubang hidung kau semua semua aku cukup. Dah balik. Alah tu bang, janganlah risau. Kan kita dah bincang tadi. Besok abang pergi ke balai. Jumpa balik semua kawan-kawan Ghazal abang. Minta maaflah dengan diorang bang. Nak pun nak pergi kedai si Hamid tu. Nak jumpa si Tijah. Ulangkan balik semua alat-alat makeup dia tu. Lagipun bang, bukannya nak ureti pun nak guna, kan? Bang, oh bang. Bang, minggu depan, apa orang cakap dengan awak lari-lari ni? Minggu depan, kita buatlah kening doa selamat. Ya, bang, ya? Kita jemput satu kampung, semua datang. Biar nak masak, sedap-sedap. Masa itulah, bang, kita minta maaf kat semua orang. Bukan soal tu, nak. Ni masalahnya. Abang risaukan tu. Si Tahir tu, macam mana? Alah, bang. Tahir tu kan kawan baik kita. Yelah, sama-sama membesar dengan abang. Kawan baik abang kan daripada muda dulu. Dah tua-tua ni je, kita tak berbual dengan dia kan? Takkanlah dia nak berdendam sangat dengan kita, bang. Dia dengan abang kan kawan baik sejak daripada kecil-kecil lagi. Ha, sunat pun sama-sama. Ingat tak dulu? Manalah tahu hati orang. Tak bolehlah macam tu, bang. Kalau dia marah kat kita, nak bermusuh dengan kita, apa hal dengan si Tam tu? Sial kat Tam dengan Itun, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amboi, baru je balik petang tadi, dah tak lekang kat rumah. Ish, pergi mana ni malam-malam buta ni? Kita orang pergi main kat semak. Apa kau buat dalam semak ni? Bukan dalam semak. Kita orang pergi ni daripada warung mama. Warung mama. Warung mama. Nunu. Bapak
tidur lagi, Mak. Mana nak tidurnya? Mak, sebenarnya saja je tunggu korang balik. Ha, risaulah juga kan merayap malam-malam ni. Ya, Tina. Mak dengan bapak dah bincang. Kami rancang. Yalah, sejak Tina balik daripada asrama, tak ada pun mak bawa Tina pergi mana-mana, jalan mana-mana. Nanti mak dengan bapak bawa Tina pergi Kuala Lumpurlah. Ha, sampai kat KL nanti, kita pilihlah, carilah kolej mana yang Tina nak belajar tu. Janji dengan mak, belajar gaji rajin. Ha, dah gaji besar sok, dah pangkat tinggi. Bolehlah belikan kita. Apa bang? Apa kita nama tu? Strom, mampu. Storm. Ha, Storm. Ha, bolehlah belikan mak Storm. Betul kan ni, mak? Betul, sayang. Terima kasih, mak. Pak. Terima kasih, bapak. Lama. Ha. Kalau jalan tu bagus ke ya? Boleh kita pergi rumah Tam sekali? Tak boleh, pak. Sebab lusa Spider nak pergi Melaka. Melaka? Hostel! Leon, saya! Kau nak bawa Tina kahwin ke? Oh, boleh tak nak kahwin. Dah isi barang-barang semua. Ha. Ha, aku harap kau berangkat sekarang ni. Ha, pukul berapa kau nak sampai Melaka? Nak pergi lah mamak ni. Ha, tapi semua mak. Kalau Iman dan Nalimu kat rumah, mamak dia nak mama. Ingat mana? Mami nak panggil nyumuk Milah dulu. Kalau nyumuk Milah, barulah panggil dekat resort tu. Baru nyumuk Iman nak bagi surprise. Bila kau sampai je sana, Gaya, kau sampaikanlah salam aku, ya. Ha, cakap dengan dia. Aku kirim peluk cium rindu dengan dia. Ni, Meon. Dia dah ada kereta ni, suruhlah dia selalu balik tengok aku, ya. Syabang, Mak. Mak, Mak janganlah risau sangat, Mak. Iman tu, dia tu bukannya tak nak berbalik, Mak. Dia tu sibuk syuting je, Mak. Lagi tu, bila Raya ajak Mak, Mak yang tak nak pergi. Kalau gitu, gimana kita pergi, Mak? Mak siap je. Cepat, cepat. Cepat, mana aku nak pergi? Tak payahlah, Som. Ha, sekarang aku takut si Iman ni tak sempat pakai kereta ni. Dah berkecai. Bodi kau tu besar lagi pada kereta ni. Ha. Assalamualaikum. Siap-siap ni, kereta kau main lawan lagi berebel-rebel ni. Jadi pergi Melaka lah ni. Ya ni, ni nak air nak mangkat lah ni. Kalau macam tu elok lah. Gaya, Meon, tunggulah kita orang kat sana. Sebab aku dengan abang gelang kau nak ke sana lusa. Kak nak! Dia seronoknya Kak nak pergi. Bolehlah, kita honeymoon kat sana. Cinta-cinta lagi lah. Seronoknya korang. Aku tetap kat kampung ni. Tak ada siapa nak bawa aku pergi mana-mana. Tak payahlah, Cik Som. Kita dah tua-tua ni, tak payah nak makan-makan angin. Badan awak dah banyak angin. Tak adalah, Hanya. Mak Som, janganlah risau. Nak datang sini ni pun ada berita baik untuk Mak Som. Ya ke? Abang Lola saja nak sewa van. Itu dia kalau kita pergi Melaka tu kan. Kalau lagi ramai, lagi seronok, Mak Som. Seronoknya. Bolehlah sekali, ya? Kalau gitu aku nak ikut sama lah. Tadi kata dah tua-tua tak payah holiday. Awak tak payah pergi. Banyak angin. Biar saya yang dah ada. Terlanjur si Dola dah sewa band tu. Kalau tak isi banyak kan rugi. Siapa-siapa yang kau bawa nak? Setakat ni baru berlima lah kita berlima. Tok Mat, Nek Som, kami tiga beranak lah dengan Tina. You tak ya? Anak-anak Wak Ali kena goncet tu, si Jojo. Jojo? Kalau Jojo pergi, Bob pun nak ikut lah. Amboi, Bob. Boleh tahan kamu, ya? Gaya tak lama lagi ni mau ngantu lah. Nak. Cuba tak bawa si siapa? Tiga. Apa?
siapa yang sibukkan si TJ, si Tija tu? Dia kan ada lelaki. Ha. Eh, aku tahulah lelaki dia si Amir. Ha, aku pelik dengan tau. Kenapa? Lembut, 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 lembut. Dapat bini cantik. Muda pula tu. Eh, aku yang gagah ni, ha. Setengah awal aku menduda. Aku minum air tongkat Ali selalu. Ha, tak ada orang tak? Dah mana, Mak? Baca punya lah, Bapak. Eh, ni. Jangan nak kata, Abang Allah pergi mana? Ha. Aku masih ingat lagi, Tahir. Sezaman kita muda-muda dulu. Mana ada Tahir, kat situ adalah Abang Allah. Bila sekarang ni aku tengok anak-anak kita sama-sama membesar. Bila aku tengok Tam, Iman, Bob, Mila, Eton. Aku rasa semangat tu masih hidup semula lah. Aku ingat anak-anak kita boleh berkawan baik. Tapi kita, kenapa jadi bermusuh? Apa jenis bapak kita ni? Kita kena jadi contoh bagi anak-anak kita kan? Aku pun tak pernah anggap kita bermusuh dah. Tapi aku marah dengan kau tu. Sikap kau tu. Aku tahulah. Jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi semenjak kau berkawan dengan si Jenab, bercinta dengan si Jenab, lepas tu kahwin dengan Jenab, kau lupakan aku. Sahabat baik engkau ni. Yang paling aku marah, kau lupa langsung janji-janji kita. Aku masih ingat lagi, Dul. Tai, aku tak pernah lupa janji-janji tu, Tai. Aku ingat lagi sebenarnya. Aku ingat benar, bukannya aku lupa. Masa dulu kita pernah berjanji. Kalau kita beli motor, kita akan jelajah seluruh Melaya ni. Seluruh Malaysia ni. Kalau kita kahwin, kita nak kahwin sama-sama, bersanding sama-sama. Kalau kita dapat anak, biarlah kita jadi besan. Sekarang anak-anak pun dah besar. Aku ingat, biarlah perkara itu menjadi. Betul cakap engkau, Terolak. Tapi itu zaman kita dulu. Sekarang ni zaman anak-anak kita. Aku pun dah sedar sekarang, Tahir. Yalah, aku buat orang kampung sakit hati pada aku. Itu pun salah aku juga. Aku harap kau boleh maafkan aku. Eh? Dahlah. Aku ni kawan kau. Janganlah kau cakap macam tu. Kita ni sama-sama bersalah. Aku pun bersalah juga. Selalu mengutuk engkau. Tapi kau maafkan aku juga. Sama-samalah kita. Nampaknya, Tahir, apa yang pernah kita cita-citakan dulu bolehlah terlaksana sekarang. Ya? Apa dia tu? Yalah. Kita nak jodohkan anak kita. Dan kita pergi melancong sama-sama. Bisa lagi kita. Kita balik dulu lah ya. Mestilah nak. Kita pergi yang baby ya. Okey, Ling ya. Kita pergi honeymoon kali yang ke... dua. Suka? Suka. Okey, okey, Ling. Okey. Macam nak. Ayuh, sayang. Boleh tak bawa Salma ikut sama? Eh, kenapa pula tak boleh? Boleh. Eh, tapi Salma, kamu jangan lupa tanya kat mak bapak kamu dulu. Abang Amin! Tak ada izin ni. Tak ada izin. Tak nak. Nampak anak saya tak, si Sudin Haji Somli? Ha?
Selalunya kalau waktu-waktu macam ni, ada juga dia datang ajak Bella main sama-sama. Tapi tak ada. Kenapa? Baik kau cerita dengan Abang Amin. Apa yang sebenarnya dah terjadi? Abia, biar kita orang semua ni dengar. Betul? Alah. Sebenarnya Mia attention untuk attention. Anak-anak Mia tu kan, hari-hari kan, buka mata je hilang. Aduh, je kena dia. Taklah dengan bapak satu hal. Bapak bukan nak tolong Mia. Hari-hari baru pasang CD tengok cerita Miramli. CD tu kan dah dia pasang lagi. Dia tengok muka Mia ni dah macam muka Maria Minado dalam Pontianak. Attention! Dia tengok Mia ni buat donor je. Alah, Mia. Janganlah nangis, Mia. Buruk rupa kamu menangis. Semua ni pun salah kamu juga. Kamu tu lembik sangat, Bia. Dengan anak-anak ni, kalau kita sayang, sekali-sekala kita kena tangankan juga, kan? Dah tak cukup tangan lagi dah tu. Anak-anak Bia tu semuanya kebal-kebal tu tak. Dahlah tu, bapaknya tu galakkan lagi. Lagi dia buat, lagi dia galak. Bila Bia mengadu kat dia, dia boleh dia kan kabur je. Siapalah yang tak gila. Biar juga yang gila. Okey. Sebenarnya biar. You punya masalah ni bukan you. Masalah suami you tu. Sebenarnya kan, you kena tarik perhatian dia supaya you boleh release you punya tension. Tahu tak tension? Faham tak? Ni, I nak tanya. Sebenarnya you dengan you punya suami ni kan, dah berapa lama dah agaknya you dah tak ber... Apa? You dah tak... Apa? Sudah terlalu banyak lama. Tak boleh macam tu. Bahaya. Okey, macam ni. Okey. Ada apa-apa nak cakap tak? Ni, nak tanya ni. Suami dia Saman kan? Saman tu, I dengar suka tengok filem-filem Piramli kan? Iyalah, tapi nak buat apa? Nak bagi dia tengok lagi ke? Bukan macam tu. I punya idea macam ni. Macam ni. I rasa kan, kalau you dengar cakap I, you ikut apa yang I suruh you buat, you percayalah cakap I, dalam masa sebulan, suami you takkan menonton lagi filem-filem yang melam. Bukan. Maksud I, VCD Piramli tu selama satu bulan. Ha, cukup tak? Sebulan. Pak cik. Ni kunci bilik. Pak cik naik atas dulu, rehat-rehatkan badan. Mila ingat Mila nak cari Iman syuting. Ada orang cakap dekat sini je. Iman. Iman. Jangan lah, duduk dulu. Ni milik nombor berapa ni? Nombor berapa? Bilik 007. Mana miliknya? Mohnnya. Inilah jangan lupa ya. Jangan lupa mawak marah-marah hanya hamba semua dalam kereta tu. Kuih Iman. Yang jadi kemarin ni. Jom. Naik lift eh. Jangan naik tangga. Anu mau manggang eh. Ha. Ni bilik 007 mana? Sudah. Iman. Ah!
I nak air mineral, ha? Tapi I nak yang suam, tapi I nak ais 5 ketul. Kalau 6 ketul, I belasah you. I nak 5 ketul ais je. Now you go. Sekarang I ambil. Sekarang, 1, 2, 3, go. Go. Tapi dia tak duduk satu rumah kita. Kalau saya nak pergi holiday je. Yalah. Okey, malam kan saya jumpa abang kat studio. Okeylah, okeylah. Okey, bye bang. Dek. Kena gerak lah, Dek. Kena gerak lah. Awal lah. Pak. Saya nak balik dulu, Pak. Pelik. Dia nak panggil lah, Pak. Malam. Nak jalan dah? Haa, Pak. Jaga diri baik-baik tau. Jangan nakal-nakal. Yalah, jaga nak makcik ni, ya. Salam kat bang tu. Salam, salam. Duit tak? Duit? Alah, nantilah. Belum lagi. Tak masuk lagi. Duit kat abang. Minta dia abang nutik. Jaga anak saya baik-baik, ya. Jalan cepat. Nanti tak lambat. Jangan lupa dalam tu. Yelah, yelah. Bang, kereta ni boleh gerak ke kalau benda ni terbuka, bang? Allah. Cik, tolong, cik, ya. Tunggu. Mana nak nampak tu tutup. Kamu baik-baik, ya. Jaga diri baik-baik, ya. Jangan mahu laju-laju. Jangan kamu racing pula. Bukan sepang tau. Salam. Oi, masih apa ni kereta ni? Pak belilah satu buat Tina nak. Maknanya, bang. Kalau kita naik tu sedap. Dua biji nak beli? Jadi sebiji cukuplah. Ini satu. Awak satu? Main ni kan? Tak apa. Esok dapat duit kubiran. Esok 3 biji aku beli. Bang. Tun. Oi. Tun. Di mana ni? Macam nak cepat je. Nak jumpa awak lah. Saya? Awak, ni kuih. Kuih? Kuih je? Jadilah. Buat susah awak je, Tun. Okeylah. Aku punya, aku nak makan. Tun. Bila kita nak jumpa lagi, kan? Lagi 2-3 hari kita jumpalah. 2-3 hari je? Sabar, eh? Kenapa 2-3 hari? Saya dengan bapak, Syahda nak ikut Makcik Janat dengan Pak Dullah. Pergi Melaka nanti. Pergi Melaka? Melaka kat mana? Kat tempat awak lah. Cantiklah. Tun, awak jaga diri lah baik-baik. Kalau jalan tu tengok bawah. Kan nanti terjatuh pula. Nanti siapa susah? Saya juga susah. Ini syawak ni. Saya rasa saya berat dululah. Lupa pula. Awak tu biasa-biasakanlah diri panggil Makcik Jenab orang $4. Mak ke, bapak ke. Ada-ada je awak ni tau. Gatal. Saya balik dulu lah. Okey. Okey, bye-bye, Tun. Bye-bye. Bagus. Semua tak ada. Baru aman ini dunia. Kalau tidak, susah aku. Nak tengok cerita apa ni. Bujang lapuk. Seniman bujang lapuk. Wangi semacam ni. Siapa itu?
Wow. B. B. Biskut. Biah. Cantiknya bini aku. Aduhai Adinda, siapakah gerangan Adinda baunya wangi, bak bunga teratai, berdegup jantung langkahku longlai. Minyak wangi apakah yang Adinda pakai? Alah Kanda, nak berseloka pula. Sudah garu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Harumannya Dinda pakai ini, Kanda tahu benar. Kan Dinda pakai minyak atar, Kanda. Tapi walau bagaimanapun, aduhai Adinda. Adinda. Wanginya. Dan Adinda. Aduh. Siapakah yang memberi Adinda pakaian yang begini cantik sekali? Dan siapakah yang menyulitkan wajah Adinda yang ayu sehingga terjajal biji mata Kanda nengoknya? Cantik. Siapa lagi Kanda? Kalau bukan juru makeup Dinda itu, si Tija. Dia yang makeupkan Dinda Kanda. Patutlah wangi. Oh, di sini tak wangi Dinda. Di sini ada bau belacan. Di sini wangi. Dinda. Kanda tiba-tiba rasa letih dan ngantuklah. Kanda, Kanda kan tidak pernah tidur di siang-siang hari. Mimpi apa pula hari ini Kanda mengajak Dinda beradu? Alah Dinda ni, dah gaharu cenana pula. Sudah tahu, tak tanya-tanya pula. Sudah terang lagi bersuluh. Dinda-Dinda, sebenarnya Kanda nak ajak Dinda. Dinda mandi. Lepas tu nak ajak Dinda tidur sampai ke subuh. Ya cakaplah nak mandi. Ya Kanda, Kanda pergi bersiram dulu ya. Nanti jangan lupa Kanda gosok tang situ, tang situ. Tang sini, Dinda. Tang sini, tang sini, tang sini semua. Kanda gosok semuanya ya Kanda. Nanti baru wangi macam Dinda. Oh, jadi ya Kanda mandilah ya Dinda. Jangan. Oh, bukan di situ Dinda. Di mana bilik airnya ni? Di sandar Kanda. Sampai lupa Kanda. Dinda pergi dulu. Dinda lah Kanda pergi dulu ya. Iya Kanda. Kanda, jangan lupa minyak atar ya. Yes! Kenapa sunyi sepi ni? Mana pergi anak-anak aku? Alantaklah. Biarlah pulangnya senja. Janji aku bahagia aman dunia. Kanda, cepat sikit ya Kanda. Ina. Pak cik. Mila kurang sihat sikit pak cik. Mak cik, Mila minta diri naik bilik ya. Iman ada syuting kat situ. Iman ada mai ya. Iman. Mila pergi dulu. Nama dengan Mila tu. Nama perempuan bah, biasalah. Tidak sebulan sekali kan bah, mesti ada sakit. Hanya perempuan? Oh, menyayangnya pun. Memang saya sukakan Siza. Kenapa? Salah ke? Tapi tuan, saya ni cuma pekerja biasa je tuan. Siza, dah berapa kali saya cakap dengan awak, jangan panggil saya tuan, panggil saya Danny, okey? Tapi apa? Tapi saya sayangkan awak. Okay. Yeah!
bukan surprise. 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 Gimana kesiannya? Uncle, auntie. Lah, ni susah je bawa semua benda ni. Kawan-kawan. Sekejap ya, ni kenalkan. Ini uncle dengan auntie saya, saudara daripada kampung. Diorang ni memang peminat saya nombor satu. Uncle, nanti kita cakap ke sana. Jom nak saya tolong. Ha? Jom, jom. Jom. Cepat, auntie. Auntie, jemput. Kenapa mak dengan bapak datang sini tak beritahu Iman? Iman? Kenapa Iman cakap mak dan bapak saudara Iman? Mak datang lagi tahu Iman. Kak Yun. Mak, bapak, ini tempat kerja Iman tau. Iman artis kat sini tau. Iman malulah mak bapak datang macam ni. Dengan bawa ubi kayu, dengan pakai kampung. Apa benda semua ni? Iman malu tau, ini malu Iman. Pergi baliklah, mak. Iman, siapa hati kau cakap macam ni? Mentang-mentang ni, kami ni orang kampung. Cacat ni, kau. Maka kena ni, kami aku. Tapi ini, bapa engkau. Iman. Iman. Kami datang ni. Kau ucapkan. Kami bersih kat kau, Iman. Kami bersih. Kami bawa kunci. Kunci kat sini. Ini untuk kau, Iman. Kunci kat sini. Itu tu. Pakcik kau letak dekat parking kereta dekat depan sana, Iman. Kereta tu semua buruk saja. Kalau kau rasa tak cantik, tak glamour sebagai pelakon, nak bawa kereta tu ke sini, sana, kau ambillah kereta tu. Kau jual lah. Kalau kau tak nak, kau fikir kau tak nak, kau nak ambil, tak nak jual. Kau campak je kereta ni kat laut tu. Ambil kunci kereta. Tolongkan juga pada pelakon terkenal tu ni. Jom. Abang tak sangka. Ini balasan yang kita dapat. Lama ni kita besar dengan dia. Kita nasib dia tak dapat. Lepas ni, di mana nak mengaku yang kita ni ayah dia, dia baringkan aku yang tersengah ni. Yang tersengah ni, bapak dia. Yang terkeding-keding di mana ni adalah mak dia. Dia lupa, kalau tak kena sengah ni. Kalau tak kena sudahlah, mak. Abang, jangan sebut-sebut nama Iman lagi, mak. Nanti
Aman juga yang susah hati. Walaupun Iman jangan lupakan kita, kita masih ada Pak. Mila, Mila jangan sedih nak. Mila tu kan dahlah kurus keting macam cicak kubing, macam bini popai di selemen tutut. Ingat Mila, Mila dengan Iman kan dah bertunang. Biarkan makcik dengan pakcik nak lupakan dia, nak tinggalkan dia. Mila, Mila jaga diri ya. Makcik, kalau Iman keluar dengan cicak kubing tu makcik, Mila boleh maafkan dia lagi. Tapi dia buat makcik dengan makcik macam ni, Mila tak boleh maafkan dia makcik. Iman boleh buat mak dengan bapa ni macam ni, apa lagi dia buat pada Mila? Mila orang luar, makcik. Kaya, Mila, cuba kita balik. Aku tak sanggup buat anak umat orangnya lagi dekat Rivera Berisa. Cuba kita balik. Iman, Mak. Iman, Mak. Assalamualaikum pakcik. Pakcik ni bapa Iman kan? Tengah Melaka lah, seremban lah, adik angkat lah, macam-macam lah kau ni. Kau ni daripada tadi lagi kau baby dengan aku. Untuk sampai kat sini pun kau baby juga. Kau bukan tak tahu, kau tengok muka aku ni, rasalah ramai peminat. Belah-belah, kau baik lah. Alamak, ni anak siapa ni, Tam? Kena buat dia orang pergi Melaka ke? Tapi kalau dia orang kerja malam, orang tak tanggung. Okey. Ah, jom. Kita kena bawa dia orang pergi Melaka lah. Nanti mak bapak dia orang datang, nanti dia orang ambil sekali kat sana. Sorry lah guys. Aku tak kisah. Aku suka budak-budak tu. Aku pun okey. Eh, yang kau orang tiga ni tadi sengih-sengih. Siapa nama kau? Nama kita Aziz. Nama saya Sudin. Nama saya Romli. Aziz, Sudin, Romli. Kacau punya lapuk. Eh, kenapa kau air mak ni? Tak baik tau, mak bapak risau. Berdosa. Alah, Abang Tam dulu pun lari rumah juga kan? Kalau Abang Tam tak lari rumah, mesti Abang Tam tak jadi artis macam sekarang. Abang Tam dulu umur dah 22, bawa lari rumah. Dah habis sekolah. Korang kalau nak jadi artis pun, tunggulah habis sekolah. Tak baik tau.
Kak Yun, kenapa kita tiba-tiba tukar jalan cerita ni? Hei, Kak Yun bukan nak tukar jalan cerita. Kak Yun, kalau boleh nak buat dua ending. Maknanya ada dua kesudahan lah ya. Lepas tu nanti kalau Kak Yun buat editing, Kak Yun nak proposkan pada producer. Mana satu dia nak gunakan. Alah, bukan tak biasa, Wiza kan? Betul Kak Yun. Alah, 2-3 sen je, Iman. Takkanlah tu pun you nak berkira sangat. Lagipun, I can ada. Please, I beg you. I tak kisah semua ni. I kan profesional. Kak Yun, siapa yang bawa watak ibu bapa kandung Daniel? Ada orang tu, dua pelakon baru tau. Yang Kak Ayun baru audition. Bagus, marvelous lakonan diorang. Nak tahu kenapa, Iman? Kenapa, Iman? Sebab diorang ni dah melalui pengalaman yang macam ni. Oh, iya ke Kak Ayun? Jadi maknanya pelakon yang Kak Ayun nak ambil ni memang ada pengalaman yang anak dia tak mengaku yang dia tu mak bapak? Ish, memang tak baik. Buat macam tu, Kak Ayun. Sebab apa Kak Ayun? Binatang pun tahu sayang ke anak. Bagus, bagus, suka kakak. Bagus. Okay, Iman, let's roll. Kak Yun, siapa yang bawa watak ibu bapa kandung saya tu? Kakak nak tahu. Udah tu. Aku bukan anak dereba. Aku anak Tan Sri. Daniel, sanggup kau cakap macam tu pada dua orang tua kau ni? Kau lupa. Siapa yang membesarkan kau ni? Tangan ni membawa lori ke sana ke sini. Mencari rezeki untuk menghidupkan kami. Dua orang tua yang cakap ni. Dua tanah asuh nenek moyang untuk menyekolahkan kau sampai keluar negeri. Sampai Malaysia, kau dah kerja senang. Kau lupa siapa ni kau yang sebenarnya. Kau lupa kau pun pada botak. Kenapa kau tak sanggup nak mengaku yang kami ni orang tua kau ini, Daniel? Sobat, kami datang bukan ingin sedekah atau minta simpati. Cuma kami perlukan rinduan dan belayan seorang anak. Tapi kita silap. Siapalah kita, Mak? Orang yang membesarkan dia, Mak. Dia dibesar oleh orang kaya agaknya. Dia lupa kita, ya, Mak. Kita sedar macam masalah kita orang tua yang cacat, yang hina ini. Apa, Mak? Bila kita balik, Mak, kita tak sanggup lagi, Mak, tinggal di sini, Mak. Tolong saya, kita balik. Saya Tinggal di tangan aku, Mak. Pesan dengan aku, Nenia. Kalau kau berdosa dengan Tuhan, Allah ampunkan dosa. Tapi kalau kau durhaka dengan kedua ibu bapa kau sendiri, usahkan masuk surga. Bawa surga pun kau tak rasa. Bapak!
Tak boleh mampu lada pada mama. Mama, kaki mama. Mama. Kawan-kawan, saya sebenarnya dah buat salah. Dah buat dosa dekat korang semua. Inilah bapak dengan mak kandung saya. Saya Iman bin Me'an, bukan Daniel. Bukan Iman. Kak Yon, saya minta maaf pada Kak Yon. Terima kasih kerana Kak Yon sedarkan diri saya. Sabar, Cik. Sabar. Iman. Kak Yon. Terima kasih, Kak Yon. Kalau Kak Yon tak buat semua ni, saya mungkin tak sedar, Kak Yon. Kak Yon bukan apa. Semua manusia buat kesilapan, kan? Tapi Kak Yon bersyukur, alhamdulillah. Sedar semua ni. Tapi, Man, ibu bapa ni ibarat pemata yang berharga, Man. Kalau tak ada jorang semua, Man, gelap masa depan kita, tahu, Man? Okey, okey. Hey, tapi Kak Yon nak pesan dengan kau. Kalau kau buat lagi, aku tabuk kau, tahu? Ya? Apa aku tabuk? Ayang, abang tahu ayang dah tak nak tengok muka abang. Abang tahu abang dah ada buat salah dengan ayang. Abang minta maaf, ayang. Senangnya kau minta maaf. Ha? Eh, Iman. Perbuatan kau tu bukan perbuatan kecil, tau. Kau dah melukakan hati semua orang. Kau ingat, kalau aku maafkan kau kali ni, lain kali bolehlah kau buat lagi, ya? Ha? Minta maaf macam tu je. Sebab minta maaf ni kan modal dia pakai liu aja. Tak maaf kau non belalah. Ayang, ayang maafkanlah abang. Ayang pukul abang. Ayang makilah abang. Ayang buatlah ayang apa saja ayang nak. Ayang maafkan abang. Abang tahu abang salah. Abang tahu abang salah, ayang. Ayang maafkanlah abang. Abang. Ayang. Abang. Abang. Abang jangan buat macam ni, bang. Abang jangan buat macam ni. Jangan melentuk macam ni, nanti orang tengok. Saya maafkan abang, kan? Betul. Tak tipu. Saya maafkan abang. Tapi abang kena janji. Abang kena datang dekat kedai. Abang janji. Abang janji setiap hari abang datang. Biar muka abang dengan muka mesin tu apa, mesin? Binding mesin tu sama. Suka? Belajar photo stack, tau. Okey. Jom, Mary. Ini mula-mula ayah macam mana? Ini mula-mula ayah macam mana? Ini ikut plan ni awal, mak bapak aku nak datang satu van je. Tapi aku tengok satu bas datang. Aku rasa macam semua yang aku kenal kat Farid Buatak tu ada.
mak bapak aku dah macam ketua pemandu pelancong. Dia orang pula bukan main excited lagi dapat jumpa Spider dan juga pelakon popular Amizah Aznan. Mula tu lolok pening kepala juga tengok rombongan mak bapak aku. Tapi at last dia dapat idea macam mana nak selamatkan bajet untuk syuting video klip Spider. Nak tahu apa idea ni? Itu dia, Abang Lolok gunakan semua orang-orang kampung aku sebagai pelakon ekstra dalam video klip kami. Fuh, memang happening. Aku pun semangat nak main. Maklumlah, itu pun ada. Tapi aku tak boleh over sangat. Bapak dia ada. Nasib baik bapak itu dengan bapak aku dah jadi best friend sekarang. Senang sikit nak minta diskaun duit hantaran. Iman pula, tiba-tiba aku tengok perangai dia ada berubah. Dah tak sewe lagi. Ada jugalah sewe sikit. Tapi tak adalah banyak macam dulu. Aku tahu sebelum kami sampai, mesti ada something yang happen. Aku dah dapat rasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mila, Pakcik Mion dan Makcik Gaya. Tapi, tak kisahlah. Apapun yang telah terjadi, mesti ada rahmatnya. Sebab aku tengok semenjak tu, Iman dah jadi lebih cool dan bertanggungjawab. Selalu balik kampung. Dia dengan Mila pun dah cepatkan majlis kahwin mereka. Hai, tak lama lagi aku dapat nak bual. Siapa sangka aku yang bercinta bagai nak rak dengan Eton, Bob juga lebih pantas dari aku. Seminggu lepas balik dari Melaka, Bob dan Joya, anak Wak Ali, selamat melangsungkan majlis pertunangan mereka. Dia orang ni memang merpati sebulu. Padan sesangat. Kata orang kalau naik pelamin pun takkan sengit pelamin tu. Bukan Iman seorang yang berubah. Aku tengok mak dengan bapak aku pun dah banyak sedar kesilapan dia orang. Mak aku dah aktif balik dengan bisnes warungnya. Sekarang ni tak adalah lagi orang kampung dengar suara dia terjerit-jerit suruh adikku gosok piuk. Mak aku dah ada pekerja Indon tolong dia dekat warung. Bapak aku pula dah semakin ligat dengan kumpulan ghazalnya. Lagu-lagu rock dia masih dengar juga. Tapi setakat ni dia belum try lagi lah nak tukar image. Tak tahulah aku, esok-esok bapak aku nyanyi lagu Spider pula kat majlis orang kahwin. Kempak tu. Walaupun aku bukan cucu kandung Nexum dengan Tok Mat, tapi family kami dah lama mengaku saudara. Mereka berdua dah macam Tok Nenek aku sendiri. Sekurang-kurangnya kami dapat menumpang kasih sayang dengan mereka. Aku bersyukur kerana Nexum dan Tok Mat masih kuat dan sihat. Dia orang cakap dia orang akan sabar menunggu nak timang cicit dari aku dan Eton. Dia orang sabar. Takut aku yang tak sabar. Adik aku Sitina lulus dengan cemerlang. Dapat masuk ke kolej pilihan dia. Dia ambil jurusan penyiaran sebab dia kata dia nak direct video klip Spider satu hari nanti. Satu je aku risau sikit tengok dia. Semenjak dia jumpa Amizah Aznan ni, dia dah gila nak melawak. Cuma aku kena hati-hati sikit. Tony tu pandang adik aku semacam je. Dah berkenal lah tu. Asyik panggil aku Abang Tam je. Menyampah aku. Ha, peminat nombor satu Spider, Bujang Kenit tiga orang ni memang betul-betul berbakat. Tapi bukan dalam bidang muzik. Budak-budak ni dah jadi pelakon macam Iman sekarang. Nak tahu siapa yang bagi mereka peluang? Ha, inilah pengarah perempuan yang juga penulis skrip, Azion Pasron. Dengan cerita, akak ni garam. Banyak kontroversi. Tapi tengok, tak ada pun. Kak Yon ada offer Spider berlakon. Tapi kami tak tahu nak terima ke tidak. Memang menarik ceritanya. Tajuknya Gosok. Kata Kak Yon, dia tulis skrip Gosok berdasarkan lagu Aladdin yang aku cipta. Ha, macam, korang agak-agak lah. Ada ke rupa aku jadi pelakon?